Alright, check sound. Welcome back with me Askar Gaming, teman-teman di game Rich, oke. Atau menarik atau apa namanya? Gue lupa namanya. Pokoknya menggaruk, teman-teman artinya ya. Menggaruk, teman-teman, oke. Menggaruk, oke, intinya teman-teman. Anyway, let's continue this thing, oke. Kita udah ada part 1 kemarin ya. Tinggal teman-teman lihat aja gitu loh. Maksudnya? Maksudnya apaan? Aku nggak paham, cuy. Maksud lo apaan? Jelaskan kepada aku, oke? Jelaskan kepada aku, enlighten me. Apa maksudnya? Enlighten me, oke? Atau dengan kata lain, apa sih namanya? Jelaskan pada aku apa maksud lo, gitu. Dan apa yang lo maksud dan apa yang lo katakan itu gua nggak tahu, gitu loh. Aku nggak paham. Itu aja udah. Maksudnya apa itu tadi gitu loh. Makanya gue kurang paham. Tadi lo bilang apa gitu loh. Aku gak paham gitu loh. Tiba-tiba plek-plek gitu loh. Ya aku gak tahu gitu loh. Apa sih maksudnya gitu. Telan-telan aku baru main. Kemarin kita ngapain aja ya. Coba kita lihat kabinnya teman-teman. Reading udah aman. Pursuit kita masih ada ya. Red Sniper, Search for Relic, Cash Ill. Kita masih belum juga musik Bob the Gale Cliff, oke, okay, gitu. Makanya tiba-tiba dar gitu loh. Hah? Apa maksudnya? Ada apa gitu loh? Maksud gua tuh apa gitu loh? Aku nggak paham gitu loh. Ini nggak usah pakai lampu. Aku lupa kontrol anjir. Oh ini. Nah ini apa ya? Gue lupa nih. Tell us this. Oh tiger mackerel. Aku ada pernah apa namanya disuruh nyari tiger mackerel, teman-teman. Ya beberapa bisa gua ambil dulu sih. Makanya gua kurang paham gitu loh, tiba-tiba langsung jedar. Eh, apa maksudnya gitu loh? Aku aja nggak paham loh, sumpah. Tiba-tiba, hah, gitu loh. Ganti apaan gitu? Gua aja nggak paham gitu loh, apa gitu loh. Ntar kemarin gua lihat di Tiger Mackerel nih, bener ini ada nih. Tapi daerah mana ya kemarin ya? Ini kalau nggak salah nih Tiger Mackerel tuh, teman-teman. Place marker center zoom berarti di sebelah agak kanan ya. Oke. Okay. Kata orang-orang teman-teman jangan lupa tap layar gitu loh biar mau muncul 200 like nanti teman-teman munculin gitu loh. Itu di apa sih namanya? Di ini teman-teman. Di layar. Kira-kira kalau diputerin musik kira-kira aman aja nggak ya kira-kira ya? Mau terserah aja sih kalau misalnya dia minta bang gue bisa setel musik nanti gue setelin aja ntar. Nggak disetelin ya tapi kalian cari sendiri musiknya gitu. Yang Divinity-nya nanti gue apa sih namanya ini? Kalau nggak salah sekitar sini kan? Gitu loh. Bentar ya, gue lihat map dulu. Iya bener sekitar sini deh. Sekitar sini bener. Mana ya orang ya? Ini kah? Oh ini. Nah. More still empty, masih kosong gitu loh. Another shape of the second scroll katanya. Di apa namanya gulungan kedua gitu loh. Ini kayaknya apa sih namanya perlu tiger mackerel nih katanya. Oke, gua ada nih. Dan lagi, day after the flesh of the fish drawing out the heart, membuka jantungnya teman-teman. Dan memakannya langsung gitu loh, secepatnya. Hampir kenyang, hampir apa namanya terisi, fulfill teman-teman. They point the fish in the final scroll. Scroll terakhir teman-teman, katanya snake mackerel teman-teman. Kita butuh snake mackerel, oke. Okay. Entah dimana tuh dapetin snake mackerel, gue gak masih gak tahu tuh. Aduh! Ntar. Ya kak, engine gue hancur. Nabrak dikit doang lo hancur lo. Lu kesel nggak sih ngelihat gitu loh pada saat lu mau jalan dikit teman-teman gitu loh hancur gitu loh. Hancurnya tahu gara-gara apa? What the freak is that thing again? Hancur mesin gua kambing, selin. The hell is that thing again? What's wrong with the ice? Mesin gua langsung hancur gitu loh. Cuman kejedot dikit ya gitu loh. Kejedot dikit di bagian apa sih namanya land teman-teman. Dar gitu loh. Hancur.
Oh god damn it, that thing again. Kita ini tuh. Nah gitu. Itu tau gak itu fishnya teman-teman, jangan-jangan didatengin. Nah kita perlu kesini teman-teman. Perbaikan mesin lagi loh, mesin gue hancur di sebelah kanan loh. Selin, sumpah. Gue jual aja deh, daripada nanti basi teman-teman. Bentar, floating dock, itu bukan. Bagian shipyard. Perbaikan dulu, repair all. Sebelah kanan itu loh. Sebenarnya itu di bagian kotak-kotaknya teman-teman, hancur bukan rata-rata mesinnya bukan, tapi slotnya. Jadi kalau slotnya itu memang hancur teman-teman gitu loh. Itu memang gak bisa di apa sih namanya, gak bisa ditaruh atau apapun itu gitu. Anyway, tadi kita udah gini, saja kita tuh kayaknya perlu resting dulu teman-teman. Karena kalau dilihat tuh kayaknya takut banget di atasnya tuh. Fear-nya tuh teman-teman di bagian mata ya. Nah kalau gini kita udah bisa keluar. Oke, kita cari cuy. Tonton. Like. Nah, biasanya kalau misalnya ada teman-teman ya kayak tempatnya di atas-atas kayak gini. Nah, kayak gini. Langsung aja fish. Biasanya it's gonna be something, teman-teman. Tuh, lihat enggak? Decaying black mouth. The hell is that thing? It's fresh though. Masih kita bisa mancing, teman-teman. Setidaknya kita sampaiin apa namanya banyak terus ya ini ya. Hampir. Kayu, yes. You need this somehow. Padahal di samping ada apa sih namanya, ada ini loh. Tapi nggak terlalu kepake-pake banget juga sih ya. Bukan nggak kepake ya, tapi apa sih namanya, buat upgrade-an nanti kayu itu kepake banget ya. Ini masalahnya ngedredging tuh teman-teman ini, menggaruk gitu loh. Atau dengan kata lain kayak ngangkat ke atas sih itu loh. Itu disebut dengan menggaruk gitu. Dredging. What the hell is it? Distributed water? Oh ini kayak apa sih namanya? Rock ini ya? Aku lupa lagi. Oke, fine. Udah full teman-teman. Kita nggak bisa lagi udah. Sebenarnya sih kalau nyemain game ini teman-teman tuh nyari duitnya gampang-gampang susah gitu loh. Gampangnya itu kalian tinggal muter-muter aja di sini terus-terusan, ambil ikan terus yang ada blubub-blububnya gitu loh, disturbed water kayak gitu, udah teman-teman. Dapat duit terus untuk upgrading kapal juga mudah banget aja juga gitu. Tapi kan kalau yang misalnya muter-muter kayak fish market doang gitu loh, otomatis kayak apa ya? Enggak ada upgradingnya sama sekali gitu loh. Maksudnya. Berapa 122.000 floating market, ada yang butuh kayu? Oh ya, ada butuh kayu nih teman-teman. Ada yang membutuhkan kayu ternyata. Nah kayak gini-gini nih. Jadi kalau misalnya kita bisa upgrade teman-teman, kita bisa upgrade dengan cara membeli 3 road space gitu. Yang ini udah juga ya. Nah ini kayu juga butuh nah. Ini enaknya gitu loh. Makanya menggaruk itu wajib teman-teman. Menggaruk dredging ya. Gonna be right away, hey, right away here, and purchase 275. Ini kalau ini $300, tapi kita nggak punya duitnya anjir. Oh berarti hole-nya gini doang ya? Bentar, kalau lihat kita lihat, nah kan pancingan lebih banyak. Udah sekarang, oke. Okay. Bentar pursuit. It's gonna be a snack mackerel. Gue nggak tahu snack mackerel itu di mana teman-teman ya. Yeah, anyway, kayaknya kita perlu teman-teman ya, bentar, my storage mana ya, storage gua ya, where in the hell I put that my, oh nih my storage, ini storage gua tuh kalau nggak salah ada di bagian shallow, it's gonna be coastal, hybrid truck, Sonic sebenarnya sih perlu nggak perlu ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, kita coba ya, installnya 4 jam lagi. Sama juga nginstallnya. Oke, okay, let's undock now. Kita cari-cari dulu teman-teman ikan-ikan yang ada di sini teman-teman untuk mencari duit sebenarnya sih. Untuk upgrading $300, oke. Okay. Sebenarnya. Got this. Put something right there. Alright, good enough. Cukup gede ya, apa sih namanya untuk ininya teman-teman? Tempat ikannya gitu loh. L lagi loh. Aku keselnya tuh kenapa sih nggak ada satu aja kayak gitu loh. L dia loh ngasihnya loh. Itu masalahnya.
Kadang gue mau apa namanya nyari apa namanya ikan yang banyak gitu loh, maksudnya yang memang mahal gitu loh, tapi kayaknya nggak bisa gitu. What the hell is this? Ada ternyata ini, langsung deplete dong. Nah kalau yang itu teman-teman itu untuk research apa sih namanya, research apa lupa gue tuh. Let's see now. Hey, there's something doing right. Man, deplete dulu. And what the freak just happening again? Kadang kalau misalnya di tempat-tempat kayak gini teman-teman, dia tuh langsung takut sendiri gitu loh. Alright. And that's full now. I think we need to go anywhere again. Kita bisa aja ngeresting aja ya. Sebenarnya kita cuma deket-deket si. Deket-deket sini aja gitu loh. Itu masih udah bisa aja teman-teman. Untuk apa sih namanya nyari ini? Ada lagi loh. Not. Itu jangan dipercaya teman-teman. Malam-malam tiba-tiba ada gitu loh. Nggak klakson gitu loh. Sebuah kapal teman-teman. Itu adalah sebuah kutukan bagi pelaut gitu loh. Di tujuh samudera. Let's see now. Tadi kita fish market udah. Okay, let's say we just gonna be sure everything right ahead. And then gonna be research something. Gonna be research something now. Oh, now we got something teman-teman untuk di bagian ininya. But wih gila 36. Cuman sebetulnya 1 biji doang ya. Sebenarnya ya gitu loh. Yang ini teman-teman perlu banget loh. 3 days, 6 days about Lurka po. What this one sama? Let's say about that and I think it's gonna be like a shipyard or something. I think it's gonna be like over here. How about di mana dia beli? Nah, this one sama. Ini kan di fish market, right? Kayaknya di bagian fish market deh dimana. Yes, of course, this one. So, $135 untuk bagian ini. Last for more specific and efficient, a lot to put bolt more before need to emptying. Enclopedia. I know something about it somehow. Tapi gimana caranya itu, teman-teman? Memperbaiki itu ya? Gue paling nggak paham tuh yang cara memperbaiki itunya sih sebenarnya. Memperbaiki apa sih namanya di bagian ininya loh, yang ini basic crab hole something like that somehow. It's gonna be fish market, my storage mail. Let's check it now. Okay, let's get out of here now. Okay, check encyclopedia. It's gonna be a crab or something. Okay. Gale Cliff, huh? Stiller Basin. Oh, udah ada ketahuan tempat-tempatnya, teman-teman. Tuh, aberration segala macam itu yang ininya ya, teman-teman ya. Jadi tempatnya kalau yang misalnya yang dua ini, teman-teman, antar dua tuh, yang satunya ini, yang depthnya nomor 23 tuh tiga. Where in the freak is that? The Devil Spine, the Marrow. So if I just put something and right in the middle of nowhere or something like over here. Okay, I don't know about that thing, but it's gonna be right over here somewhere. Halo Bang Edward. Video selamat datang bertemu. Nah, kan gue takut banget di sini nih. Kadang tahu enggak takutnya tuh kenapa sih? Itu yang gue takutin gitu loh. Kenapa sih setiap kali tuh ada mulunya? Kan? Itu gue paling kesel udah tuh. Gue yang paling gue kesel tuh kan, ancur kan, anjir. Ancur anjrit, kurang ajar. Please anjrit. Hah? Oh salah. Pencetannya tuh pencet. Nah, ini baru bisa. Nah, gila. 2,5 plenty. Oke, kita taruh sini. Nah, gitu. Ya elah, baru gua naruh itu anjrit gitu loh. Tadi gimana banget tuh. Baru gua mau naruh, sumpah. Tadi tuh gua mau naruh, teman-teman.
mau naruh itu gitu loh. Tahu enggak? Hancur anjir. Digesek tuh sama tuh makhluk gitu loh. Anjir teman. Kurang anjir. Berapa nih gua nih perbaikan nih? 2 biji ini. $60 loh anjir. Aduh. Parah, tidur dulu lah. Ah, ini gua harus balikin modal dulu anjir. Parah banget loh. Lu bayangin gitu loh, lu mancing gitu loh. Mau ngasih apa namanya naruh crab doang. Digesek sama monster, hancur $60 apa namanya hilang duit. Tai enggak tuh? Rasanya tuh tai banget gitu loh. Ya walaupun sebenarnya sih kalau yang bisa kita abisin semua ya, apa namanya ikan-ikan yang di sini ada bisa aja gitu loh. Nah, tuh ada tuh. Sah. 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 Tuh. Biasanya ada aberration-nya sih. Kalau ini kagak ada ya. Ini dikit banget lagi lo dapatnya lo. Gitu. Halo Bang katanya. Aling, halo selamat datang by the way. Aling benar tadi di bio. Ntar ketemu Kraken apa yang Bang Alan lakukan. Oh, saya casting dia menjadi pemeran di Jepang. Ah, gimana? Kayaknya berduit banget sih kalau Kraken mah apa namanya masuk industri di Jepang sih. Di apa Dredge namanya? Di live chat ada tulisannya tuh namanya. Kita dapat aberration teman-teman. Kita nggak punya lagi nih apa namanya stok tuh. Balik ah. Pokoknya game mancing gitu loh. Anjay. Pokoknya game mancing aja ini. Jangan hancur anjir. Aku tuh paling kesel tuh sebenarnya teman-teman. Kalau semisalnya gitu loh, di bagian terutama di bagian ya. Di bagian apa sih namanya? Di bagian ini, di bagian hallnya itu ngedamage gitu loh. Itu gue paling kesel tuh sama kayak gitu tuh. Kalau Anda tiba-tiba ditelepon Jepang, gimana respon Anda? Tuh, game mode display mau diganti kah? Bentar, mana ada kayak kira-kira ya? Enggak ada tuh teman-teman. Enggak bisa diubah bahasanya anjir. Masa game Jepang? Dari mana game Jepang? Gara-gara kita ngebahas astaga. Gara-gara kita ngebahas tadi Bang Albert apa sih namanya ngebahas Kraken loh anjir. Kata orang jam game Jepang kagak. Buk. Ditelan paus. Nah, masalahnya gue mau ngejok nih. Maunya pengennya apa? Nanti ke unsur sara. Jangan deh. Gitu loh. Gak usah, jangan, oke? Okay? Jangan. Jauh kali ya. Jangan. Jauh kali nyasarnya. Tahu juga nyasarnya jauh banget gitu loh. Ini apaan ya? Ah, gak kena. Silahkan Anda memang provokator. Eh, Black Sea Bass teman-teman gitu loh. Aku mencari mau Black Sea apa sih namanya Black Sea Drum. Eh, you know joke gitu loh. Tau gak maksudnya joke apa? Anjir. Ada runtuhan nih. Hampir. Anjir kaget gue loh bang, kayak emang. Gue kira apaan tadi itu. Jeez man, chill. Chill, oke okay. Chillau man. Chillau. Tapi kalau misalnya oceanic ya teman-teman ya, terutama sih ini sih ya. Hmm. Lebih doing right. Oke, okay, sip, aman ya. Full. Dapat hiu 2, teman-teman. Gua balik ya. Yo, good afternoon. Yeah. Welcome, welcome. Good afternoon too. Memang kayak gitu kah? Enggak paham lah anjir. Anda provokator katanya anjir kata Bang Elber. Anjir. It's a good day, isn't it? Mancing mania, okay? Doing all the stuff with this one somehow. I don't know what the freak just happening in right over here. Cuma gue tuh takut banget kalau misalnya apa sih namanya nyalain lampu gitu loh. Terutama yang di belakang situ ya teman-teman ya. Kalau ada bisikan-bisikan kayak gitu warna merah gitu loh, itu tuh apa sih namanya? Nah tuh kayak gitu tuh. Itu jangan di centerin. Dia bakalan nyerang nanti. I don't know what the freak just happening gitu loh. All good, man. Oh yes, of course. We all good right there, just like usual thing, okay? You know, chilling, fishing, you know, doing something like chilling, fishing, yeah. fishing with chilling thing. You know what I'm saying? Ing. Oh.
Aduh. It's normally. Anda ngomong apa dong? Kan ada ing-ing ya gitu, chilling, fishing, doing something with my thing, you know what I'm saying? Aduh. Aduh, ada aja jadi. Bentar, gua mau jual ikan dulu aja. I'm selling my fish right now. Oh, okay. We got 277. Yeah. Udah petantang petinting. Because we got the ink, okay, gitu. Ya ngapa ini, Bang? Ya Allah, sumpah lu nanya lagi, Bang Rian. Udah seperti biasa, game biasa, you know what I'm saying. Gitu. Wah, kita perlu banget teman-teman, apa sih namanya ininya ya? Sebenarnya gue pengen aja ya, apa namanya ini? Yang pakai ikan di ini teman-teman di laut lepas si oseanik gitu loh. Tapi alangkah baiknya gitu loh kita yang beli yang kayak ini tapi yang bisa oseanik juga gitu. Ya kan? Ini ada vulkanik shallow laut gitu loh. Kayak vulkanik kayak gini sih enggak perlu amat lagi gitu ya gitu. Emang kemarin pas gue main ini Bang ini enggak sempat nonton enggak? Astaga. Sewot mulu gitu kan mau nanya bener-bener nanya sewot mulu gitu kan maksudnya anjir. Gue baru nonton lu lagi game. Aduh. By the way gue mau install ini game dredge namanya. Dredge okay. Atau menggaruk to storage nya. Temancing-mancing di dekat-dekat aja dulu, jangan jauh-jauh. Di bagian research teman-teman yang di bagian sini nah. Nah, gue tuh mau nge-research begini nih. Nah, oh enggak bukan ini mangrove ya. Abisal hadal oh. Nah ini nih. Wah musuhnya gila. Ngeri banget cuy. Costa shallow itu 6 biji ya. Wah jauh banget lagi ini untuk research-nya teman-teman. Ya kah? Baru nonton ini kah? Kirain astaga. Bilang mau mancing tuh mancing benar. Enggak tahu gitu loh. Ternyata malah di game. Nggak mancing beneran mana ada gua kayak potongan orang yang mau mancing gitu loh keluar gitu kan pakai pancingan gitu loh tapi ada bener memang bener ada kepengen mau mancing aja gitu loh gitu kenapa bukan siling sakti nanti game main itu udah kemarin kan gitu loh nanti gua apalin dulu musiknya nanti kita cover lagunya oke astaga gua lupa ngupload loh hari ini loh ngupload video short loh ya udahlah nanti aja lah malam aja lah. Pada saat apa sih namanya pada saat ini aja lah. Tadi gue sebenarnya pengen sebelum live itu teman-teman mau apa sih namanya upload short dulu gitu loh. Nanti kalau misalnya shortnya itu ada teman-teman itu bakalan naik juga kadang gitu loh. Gitu. Bisa jadi untuk apa sih namanya alat untuk apa sih namanya ngenain ke FYP-nya gitu maksud gue. Katanya gitu. Coba aja kemarin ada beberapa dapet. Kadang enggak, kadang dapet gitu. It's complete now. Kita perlu. Kalau di sini pengen apa lagi ya kira-kira ya? Fish market nggak juga? Tidur aja dulu lah. Oke. Okay. Sebenarnya ya gue mau naikin ini teman-teman. 300. Oh bisa ternyata anjir. Nih kargo aja berapa sih bentar? Aku bentar-bentar ya kita. Oh nggak ada storage aja. Kita perlu menggaruk dulu. Bisa ternyata. Mandaklah. Gila gede banget sih udah cuy. Tapi kita nggak perlu amat ya apa sih namanya ini. Nah, kayak gitu tuh merah tuh jangan disenterin, teman-teman. Gua mau muter-muter di sini aja dulu, teman-teman. Nanti ke tempat mana kayak kita defil apa gitu. Kelihatan suram sama gelap gitu ya, Bang. Thrilling sebenarnya game dress itu thrilling kayak apa sih namanya? Lebih ke gak horor-horor amat sih, tapi kayak tidak mengenakan gitu loh. Kayak pernah game ini gak sih? Game apa sih namanya kayak Subnautica gitu kan yang ketakutan terhadap apa sih namanya lautan kayak gitu kan ada pernah tuh. Nah, mirip-mirip kayak gitu tuh. Kayak ketakutan terhadap fobia apa ya yang ada di laut itu pertama oceanic. Yang kedua kayak monster di laut kayak gitu. Lalu
lebih juga mirip kayak tentang mitikal-mitikal kayak gitu, hal mistis-mistis kayak gitu. Padahal simpelnya game mancing tuh, tapi ada hal-hal mistisnya gitu loh. Nanti ada monster laut gitu loh kayak gitu. Tapi bukan Subnautica, kalau Subnautica lebih mirip juga sebenarnya gitu loh, tapi enggak gini sih. Nah, Subnautica nanti gue mau lanjutin lagi antara dua, atau mau gue ribut aja nanti gitu loh, atau gue lanjutin aja lagi lah. Sampai mana gue kemarin? Gue kemarin main Subnautica itu sampai udah ini, sampai di land, udah kayak ada tanah esnya gitu. Wah, ada nih yang apa namanya ngomen titik nih. Kayaknya ada yang curi-curi perhatian nih teman-teman. Ada kerekennya kah? Pernah di saber gitu, debek gitu loh, pernah sekali gitu loh. Dipakai tangan hancur anjir mau kapal gua hampir. Ada mati kalau nggak salah, mati gara-gara apa ya kemarin ya? Lupa aku. Kalau pernah gua pernah sekali mati kemarin. Gara-gara apa gitu loh. Oke, sip. Kita balik lagi teman-teman, undocking lagi. Kita cari teman-teman ya di bagian gini kita. Aduh, One Piece. One Piece kan di mana sih? Lupa gue, di Indonesia kan gitu loh. You play Pamali. Pamali is good though. I kind of love it somehow. I kind of love the ending, you know. You can doing something, you know. A lot of things somehow. Okay, I'm take. Come on, come on. Just run out. Okay. Did we good? Oh god damn it, I hate you, okay? Aku kalau misalnya ada kekuatan gitu loh, gua listrik aja lo anjir. Dia nyerangnya sampai kemana sih? Aduh, nyerang jauh juga nyerangnya cuy. Gila loh, nyerangnya jauh loh. Gua bisa bawa ke sini gak sih? Gak. Dia menjauh dah, dia menjauh. Aman. Ya, dadah, bye-bye. Have a nice day, baby. Gitu loh, selim. I wanna play that game somehow, you know. The Pamali game somehow. It's gonna really a lot of fun somehow. A lot of ending. I got, you know. Take off? Yes, of course. Good. It's kinda good somehow, though. That game is kinda good. I love it somehow. Uh-oh. This is not good. Hey, wait, what? Oh, bukan. Aman. Gue kira tadi ada loh orangnya loh, si kambing gitu loh. Gue paling kesel tuh loh. Lagi asik-asik mancing gitu loh, lu ditabrak sama monster laut gitu loh. Hey, gitu kan. Ngeselin. Gak something a lot of thing right here. Yaps, mancing lagi tuh. Sebenarnya sih gamenya tuh temanya tuh simpel banget gitu loh. Cuman game tentang mancing gitu loh, tapi banyak monster gitu. Dan akhirnya kita mengungkap banyak misteri itu teman-teman gitu. Dan kapalnya punya banyak kekuatan juga loh. Kerennya itu juga. Aku balik lah. We got trophy right there. Yang paling susah tuh sebenarnya ininya loh. Nah, kekuatan-kekuatannya ini tuh teman-teman. Mindah-mindah kekuatan tuh agak sulit kadang. Oh, God, what the freak just happening dah. Nah, kadang ada bunyi-bunyi juga gitu loh. Semakin teman-teman dia nggak tidur, teman-teman semakin banyak banget dia melihat ilusi atau apapun itu kayak monster kadang. We got something right over there. Tapi bukannya oceanic ya itu ya? Aku oceanic nggak make cuy. See, after thing aku punya gamenya, tapi kemarin nggak bisa main gara-gara ini, gara-gara VGA card-nya nge-crash mulu kan. Jadi kagak bisa, memang bener-bener kagak bisa sama sekali gitu. Gitu. Berarti next kita mau ini ya teman-teman ya. Nyari menggaruk dulu teman-teman. Ya banyak lah yang kita mau cari. Tapi kalau ada kesempatan lagi sih gue pengen mainin sih. Tapi siapnya nggak ada DLC atau apapun kayak gitu, masih bener-bener pure apa sih namanya, tanpa DLC lah itu kalau nggak salah. Iya. Gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya mabar, kalau nyamabar bagus, rame aja gamenya. Kalau mabar, tapi kalau main sendirian kayaknya nggak worth it amat sih. Apalagi kalian pemain game yang single player kayak gua gitu kan, nggak punya banyak temen. Sebenarnya sih ada komunitasnya aja sih, soalnya Sea of Thieves sih. Bang Tara sama Bang Gema itu sering banget tuh dia main mereka. Sering mabar kayak gitu kan, mabarnya. Kalau nggak salah deket-deket sini sih ada beberapa ini ya.
kayaknya rame-rame aja sih, tapi gue nggak pahamnya itu gimana konsep gamenya itu loh. Masih ah, ini ada menggaruk nah lihat dredging ya. PvE atau PvP sih gitu loh, atau PvPE gitu loh. Gue nggak bingungnya tuh gitu teman-teman, game Sea of Thieves itu. Kalau dari ininya sih asik banget nih. Gue ingat banget tuh kalau nggak salah pernah banjir di sini. Gue mau main Sea of Thieves anjir, gara-gara banjir. Wih, what the hell is this? K9 September 1970. 1900 tuh teman-teman lagi si perang dunia pertama tahun 1900-an itu. Oh god, damn it man. Berapa harganya gue gak tahu tuh. Masa jangan nabrak aja lah. Reng. Nanti kalau terlalu cepat gimana ya kira-kira yang di kapal ya. Hujan lagi loh. Gue yang paling kesel tuh teman-teman gitu loh, di dermaga atau apa hujan gitu, yang tiba-tiba anginnya tuh kenceng banget semua. Kayak nggak suka aja gitu loh. Tapi kalau hujan di gunung gitu kan kayak seperti danau gitu loh, malah kayak damai. Tapi kalau di laut itu kayak hujan dekat dermaga atau pantai, ya Allah, sumpah kayak badai ya nyir. Oke, we got something right there. Floating dock is gonna be doing something right. Storage, nice. Oke, okay. Cuman satu toh. Ininya 2 biji refined metal. Harganya tahu enggak? Ini refined metal, teman-teman. Itu 500.000 belinya. Shish. Dang, man. Pocong. How many too much mystery and jump scare pocong. Oh. We call it lemper terbang, oke. Okay. Gitu loh. Flying lemper. You know, it's come something like a food, you know, wrap it with banana leaf. And then you just put something, you know, like a nasi or rice right over there, and you just put right. Sometimes it's, you know, it's burn, you know, you know, like yeah. Roast? I think it's gonna be roast or something with fire, something like that. It's lemper, okay. And they call it, you know, just like meat, like inside of the rice. That's a good thing, okay. But it's. It's green, but sama I something like lemper terbang lagi. Lemper. It's food, yes. Mana tiba-tiba ada game Dead by Daylight bang, sama anjir Dead by Daylight juga gitu loh. Do imas say wow. Anjir. Udah susah-susah lo bilang gitu loh, ibaratnya gitu kan. Lo bilang ngejelasin. Oh, sama tuh gitu. Gitu. It's not lontong, it's lemper. It's lemper, it's like a rice, you know. But it's roast with fire. It's something like smoky beef, something like that. But it's rice wrapped in the banana leaf, okay? And you put in a, you know, an oven or something like that and just toast it, you know, or something like that. And sometimes it smell like a burning like that. It's really smell good somehow. Don't forget to put abon or something like a meat or chicken meat or something like that. Yes. So what? Hey, habis semua cuy. Gua mau mancing-mancing dulu dalam sini lah. Bentar sebelum itu, teman. Nah, gitu. Not not not. Not not. Is that a really care so by anjir. Aku jadi lapar, pengen makan lemper. It's was is eel. Is an eel. Oh my goodness. Hurufnya tuh L, teman-teman. Tuh. Ya, aku ngeselin loh. Sarkas alias you to do something about like. Gimana, Bang? Dang it. Why there's always one. Oh my goodness. Damn. What you got right over there, mate? Something good, I think. Okay. Nah, it's not kinda not really gonna good one, but. Lumper pakai sendiri rasa. Benar beliau kalau yang anda explain tadi lontong. Damn it!
Gak dapat aku abisalnya tuh. Kabar TWS gimana bang? Udah mati sepenuhnya di bagian kiri dan CS-nya gua. Wah, gatemet nih. Gimana di jalan keluar? Dan apa sih namanya? CS udah diberitahu beberapa kali, udah segala macam kayak gitu, tetap gak mau ini, gak mau ngasih garansi atau apa kayak gitu sih. Nanti videoin lah, videonya udah dikirim ya, tetap di videoin. Kami gini. Pokoknya banyak alasan banget. Males juga gua dah. Apa sih namanya? Ngerjain apanya gitu loh. Tapi kayaknya gak bakalan ada ini juga sih, garansinya juga sih. Aku punya yang nanya aja sebenarnya ada garansinya atau enggak gitu loh. Tapi dia tuh kayak ngelak mulu gitu loh. Salah. Ngelak mulu gitu loh. Untuk apa sih namanya? Ada atau enggaknya gitu. Sebenarnya nanya aja gitu loh. Kakak udah bla 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 gitu loh. Kayak lu tahu enggak sih, Mas gitu loh. Ada kopi susu enggak? Sebenarnya kan kita apa sih namanya? Punya espresso sih gitu loh. Yang ditanyakan tuh A gitu loh, jawabnya B gitu. Sama mirip tuh. Makanya gue gitu, ya udahlah. Paling nanti gue roasting aja, jadi satu VT inner gitu loh. 10 hari bayangkan gitu loh, udah rusak di bagian kirinya, udah kebakar aja. Nanti gue bongkar lah, kira-kira mungkin bisa diperbaikin atau enggak, kayak gitu. Leper sticky rice ass, bener belum kalau ada yang explain lah tadi lontong. Masa lo beda lontong, anjir? Lontong itu apa sih namanya? Kayak panjang pakai kuah kayak gitu kan, bukan lontong, anjir. Nah, kan terserah. Thank you, Bang Drian. Thank you, oke. Okay. Thank you, oke, okay, Bang Drian. Tepcal Medrian lemparkan pakai nasi ketan. Kalau Asta dipakai. Anjir, nasi ketan jadi sumpah. Kalian tuh ya kan nasi juga, keluarganya nasi juga gitu loh. Berapa kita dapat 211. 765. Kita perlu $1,000 teman-teman untuk beli ininya dulu baru bisa. And anyway, karena kita udah nyampe segini teman-teman, gua ada yang gua mau ini dulu ya, gua achieve, yaitu adalah sebuah let's rest now sama. Oke. Okay. Di bagian ini dulu. Ini message enggak. Gue pernah beli CWS pas unboxing gue. Yang ini. Catch snake mackerel, tapi di mana snake mackerel teman-teman? Kita buka teman-teman. Mackerel coastal. I don't know where in the thing. Gak ada sih soalnya sih coastal atau apa gitu. Snake mackerel teman-teman, mackerel. I don't know. Di mana mackerel teman-teman? Kayaknya kita harus banyak-banyak dapetin dulu gitu loh. Kecuali lontong sayur itu baru pakai kuah. Oh, berarti gue pernah lontong sayur. Gue nggak tahu kayaknya lontong yang itu. Beda orang tua. Kira-kira tuh bapaknya tuh kayaknya selingkuh deh teman-teman deh. Kayaknya gitu. Untung bisa di-refund. Yang mana tadi? Emang kalau bisa di-refund sih enak banget gitu loh. Bapak lain ibu. Beda bapak lain ibu kan gak keluarga juga gitu loh. Mungkin kakeknya gitu loh, mungkin ya ada keluarganya gitu. Anyway, kita cari dulu di bagian map dulu, oke? Okay? Di bagian map teman-teman di sini ada, kalau nggak salah kepiting sebelah situ ya. Steel Basin, Devil Spine, so jadi masih di sebelah sana tuh temen ya. God damn it. Sebenarnya sih masih bisa muter-muter sebelah sini ya gitu loh. Sebenarnya gitu loh. Tapi kitanya kayaknya harus menggaruk terus teman-teman gitu. Agung menggaruk. Ini apaan? Oh, ini bass. Enggak terlalu worth it banget sih. Kita tuh perlu puing-puing dulu. Oke, dulu. Kayaknya nanti gue beli TWS yang udah punya teman gua udah pakai gitu loh kayak gitu. Yang pastinya sih masih berfungsi gitu loh. Aneh banget loh EPX5 masalahnya teman-teman loh. Itu aku paling bingung banget EPX5 tapi kalah sama apa sih namanya keringat sendiri loh. Gila. Gimik doang sumpah apa sih namanya untuk ininya. Untuk apa sih namanya? Shattered bracket. Huh? Gimik doang untuk olahraga katanya supaya orang yang teradu geraknya itu gerak bukan olahraga ternyata anjir. Tapi diketawain sama apa namanya ini sih orang-orang kaya yang sering olahraga di luar sih kayak lari-lari itu headsetnya teman-teman 2.500.000 dajal gitu loh. What the hell, siapa nih?
2.500.000 boy, gila. Satu headset doang gitu loh. Seminggu rusak kayaknya gue harus klaim garansi itu. Kayaknya orang-orang pun harga 2.500.000 gak bakalan beli di online sih. Nah, ya. Akhirnya gue balik lagi ke headset yang dikasih apa? Gue kira tadi ada di belakang tadi anjir. Bapak-bapak bahas aja terus anjir, supaya aku juga bingung gitu. Stoknya medium, shallow, star fishing. Oh ada tuh, ini warna kuning. Warna kuning itu bagus ya teman-teman, dipakai. Sah, gitu. Ya, gak ada lagi teman-teman. Wow, nah tuh, ada satu tuh. Itu untuk kepiting ya teman-teman ya. Kita cari-cari dulu teman-teman, tempat untuk menggaruk ya. Dredging teman-teman. Tapi biasanya sih tempat-tempat kayak memang dredging kayak gini sih. Wah, ada lumba-lumba. Yay! Look at that, boys. Hello there, lumba-lumba. Gedenya anjir. Lebih gede lumba-lumbanya daripada gua anjir. Have a nice, you know, a long trip, baby. Atau gua enggak beli minyak ya kalau nyanya teman-teman kayak gini, teman-teman dijual $100 gitu kan, beli minyak $80 gitu. Rugi anjir, sumpah. But it is endless job katanya itu ya. Tapi kira-kira boleh nggak teman-teman jadi nelayan tapi nggak bisa berenang gitu loh? Atau gini aja nih jadi tentara angkatan laut gitu tapi nggak bisa berenang gitu loh? Boleh nggak sih? It's stingray. Oh oceanic ini cuy, gila dalam oceanic. What the freak? Getar anjir. Aman ya, aman. Aku takutnya tuh nanti kalau cuma bisa getar-getar kayak gini tiba-tiba. Bentar. Aku paling kesel udah tuh kalau ketemu sama itu anjir. Kenapa ya kalau udah apa sih namanya? Takut teman-teman matanya tuh kebuka gitu loh. Udah pasti kayak gitu. Dia mesti ngejar gua kan? Kagak. Masih lo anjir emang. Aku tuh mau menggarok di sini lo anjir. Anda lupa kalau nah, banyak banget ya hasil garukan di sini. Dredging. Asli lo di belakang gua aja masih lo. Oke, okay, fine. Oke. Okay. Ya sih angkatan udara enggak bisa terbang gitu loh. Ya memang manusia enggak bisa terbang makanya pakai alat anjret. Maksud gua tuh enggak gitu gitu loh. Tapi kayaknya semua apa namanya? Tentara harus bisa berenang sih setidaknya gitu loh. Karena pasti kepake terus kan. Gak mungkin gak bisa kepake gitu loh. Rasanya aneh gitu. Belajar itu berarti harus $82. Yang ini $29 ya harganya. Beda. Yang ini $44. Oh, for catfish teman-teman mahal harganya. Oke, okay, put this one in storage. Gak something. Bentar. Kita punya yang namanya, aku tuh pengen banget sebenarnya di bagian engine kayak atau pots udah tadi ya. What you gonna do about it now? I want this one somehow. Ini loh banyak banget loh, pasta salad segala macam bagus banget sebenarnya. But I cannot do that. I just gonna do that shit. I need to do this one. Mangrove and coastal loh. Sheesh, fine. Angkatan udara Jepang gak bisa berenang, tapi bisa jadi peluru. Kalau dark banget anjir, langsung apa sih namanya flashback punya gua ke kakek moyang gua gitu kan. Wah, ditunggu sih donatnya sih Bang Adi. Apa emang faktanya memang ada teman-teman sebuah pesawat didesain untuk missile dengan missile-nya itu dikendalikan oleh manusia yang rata-rata kayak bom yang cuman ngalir kayak gitu dan ada manusianya untuk apa sih namanya ini untuk ngendaliinnya anjir segitunya kah gitu loh nyawa manusia teman-teman ya, tapi kalau di asuransi cuma 70 juta doang sih. Ya intinya gitu loh gara-gara kebanggaan dan juga terlalu ci apa sih namanya terlalu apa sih aku lupa namanya loyal gitu. hey prit. Oke okay. Nanti ke flashback lagi ntar gitu loh. Ntar aku mau balik, bentar dulu. Di floating dock. Ini di storage gua nggak ada. Cuma nyari kayu ya. Oke, nyari kayu dulu lah teman-teman sambil kita nyari ini.
sebenarnya gue mau nge-persuit klien-lain teman-teman, tapi gue masih agak bingung gitu loh untuk nyarinya gitu loh. Salah lagi. Oh, berarti nah itu kan oh setiap kalau kabut malam teman-teman itu nambahnya banyak banget untuk fear-nya atau takutnya teman-teman. Hampir kena anjir, anjir. Yang kita garuk dulu sini nih banyak nih. Oh, banyak yang bisa dijual sebenarnya nah kalau balik teman-teman. Tapi di sini nggak ada sistem fast travel-nya ya. Itu teman-teman. Jadi bahaya itu selalu ngintai mulu sebenarnya di sini. Karena nggak ada sistem fast travel, kita mau kemana itu travelnya itu cuman ya gini gitu loh. Literally kita harus pakai kapal ini gitu loh. Dan mancing. Oke, kayu sip banyak nih nanti kepake mau upgrading hal teman-teman. Soalnya halnya ini nanti semakin kita bisa banyak upgrading hal teman-teman, semakin banyak juga storage yang kita bisa pakai gitu. Tergantung dari ininya lagi sih, upgrade-annya lagi gitu. Oke, okay. Everything just good sama. Kadang ada beberapa metal dan segala macam gitu loh. Dress lain halo anjir. Tapi sumpah dress itu gue nggak tahu teman-teman. Artinya menggaruk atau ada tangan gitu loh. Makanya dress itu kan kayak tangannya tuh kayak gede gitu loh. Itu menggaruk atau menggarik apa lupa gitu loh dress itu teman-teman. Tuh yang di belakangnya tuh nah dress teman-teman, derek atau apa gitu loh dress itu sebenarnya. Makanya dress yang di apa sih namanya di DBD gitu loh. Apa sih namanya? Dia kan kayak ada narik orang ke lain gitu loh. Makanya disebut dredge gitu loh. Menyeret gitu loh. Sebenarnya menyeret kayaknya sih dredge itu artinya. Kalau nggak salah. Freak me fam wrong, okay? Yang tahu bahasa Inggris. Dia nggak mau muncul sih kayaknya tuh anak sih. Kecuali sore-sore malam tuh baru ada. Nice. Nah, kita mancing aja lagi yang ada loh. Ngeeeeng. Ada loh keluar loh. Untuk belut laut raksasa Alaska anjir. Pantas aja Drake itu kan nama lain AS. Nama lain katanya. Pikirannya menyeret moderator. Enggak, aku tuh nyeret dompet kalian. Aduh. Oke, aman. Ini kayu kah? Masih di belakang gua enggak? Oh, enggak aman. Kalau kayu sih masih bisa diambil ya. Lo. Kok merah? Ada di belakang gua kan? Enggak kan? Aman kan? Allah, metal as. Allah Akbar, ngeselinnya anjir. Nabrak loh. Ya elemen gua dapat berapa, dapatnya berapa anjrit sumpah. Gara-gara nabrak doang loh, tai. Selin. Kadang ada suara-suara angin kayak gitu maksudnya apaan juga ya kira-kira ya? Emang ada fish? Kagak ada anjir. Storage semua ini. Nah, hancur satu biji loh, hilang lagi scrap gue bang. Emang gara-gara hilang satunya. AS kentut kah? Alah, slim banget. Dapat duit kagak anjir, malah buntung ya anjir $30 kambing memang. Slim. Ada yang ngasih apa sih namanya kalau nggak salah kentut tadi kasih kan atau mau ya lupa aku. Kadang-kadang juga nggak kelihatan teman-teman di situ tuh. Sebar pikir katanya anjir. tadi gua ngapain ya? Not this one. Apa ya? Perbaikan udah, store sudah. Oh iya, floating dock. Nah ini yang kita perlukan nih. Di bagian storage teman-teman banyak banget kayu yang harus dipakai. Nah, karena gue punya banyak banget apa sih namanya ini kayu. Nanti kepakainya pada saat kita mau upgrade gitu loh. Upgrading 800.000, oke. Beli apa namanya refine metal 1.000.000 itu. Anjir memang banyak banget duitnya anjir. Keluar nyarinya sulit. Ah, aku bingung juga. Layer rate-nya ya perlu ya. Nah, ini banyak banget nanti storage-nya teman-teman. Mesin nanti engine space masih dapat satu juga teman-teman. Nah, les ondok nah. Kemana ya kira-kira ya? Mencari yang di lain kah? Kalau yang lain teman-teman kita nggak di sini berarti agak jalan dikit lah ke kiri lah. Ke kiri ya, aku mau ke sono ah. Cari-cari apa sih namanya yang ikan yang lain lah.
mungkin dapat aja nanti gue balik gitu kan. I don't know about that man, but somehow gitu loh, kita cari aja dulu. Harganya berapa ini ya, gue lupa nih. Eh dua itu aja dah, gelapnya sumpah. Nah ah tapi oceanic teman-teman ya, nggak bisa ini kayaknya. Soalnya oceanic, nah bener nggak oceanic nggak? Oh enggak, nice. Alah. Ooh, we got something right over here. Gonna go on. Oke, dua aja dulu. Gue mau jalan-jalan aja, jadi ngambil dua-dua aja teman-teman untuk apa sih namanya ikannya. Dijualnya harga berapa gue kurang tahu ya. Tapi mungkin ada aja lah gitu. Map, mencet atas, oke. Okay. Lebih cepat sih mencet atas teman-teman daripada rengengeng. Ya ada blubub-blubub nah. Kenapa nih? Oceanic enggak bisa dong. Bikin animasi kayak gitu. Kadang sulitnya kalau malam teman-teman berlayar itu sulitnya enggak ngelihat gitu loh. Di YouTube gue cari aja ada VideoTube teman-teman namanya. Tutorial VideoTube. Cari aja deh di YouTube gue. Di mana? Cari sendiri ada di ini teman-teman. What the heck is this? Cari di YouTube gue ada. Di linknya tuh di bio gue ada. Apa itu sih? Ada bulu-bulu di sini teman. Oh abisal, jauh di dalam itu teman-teman nggak bisa. What the freak is this thing? Could be something again. A slap rocket with the four legs powerful fish. Apa itu powerful fish? It's gonna be something right over here, but I don't know what the freak you just take. Place the marker and it's gonna be right over here with this one. There you go. I don't know what the hell is that to mean, teman-teman. Hey, kita bisa menggaruk di sini, boy. Wih. Itu masih gak tahu gue, sumpah gak dikasih tahu gimana caranya, apa yang harus ditaruh di situ juga, teman-teman. Gak tahu juga gue gitu loh. Gonna be a lot of things somehow right over that, tapi gak tahu juga lah. Beda. Oh, kalau nya warna kayak gitu, teman-teman abisal. Hey, did I see something right over there? Ada kampung juga di sini, teman-teman. Ternyata. Baru tahu. Let's see what you got right here. The hell is this? By racking down. We got something again, baby. Aduh. By racking down. Oke, dua aja dulu. Ambil dua-dua aja tuh. Let's see what you got right there. What the hell is this? What the hell is that thing? Venture flag? Oh, I see now. I just found another symbol. Baru malam tadi gue main apa sih namanya ininya, musiknya. Udah ada nih aja Titanic-nya di bawah. Every night. What the hell, man? I got something again, you know. Dua ini, teman-teman. I got it. Okay, fine. Bang, ini apa nih? Abyssal kayaknya masih. Oh, kalau abyssal, teman-teman. Masih nggak bisa. Abyssal tuh beda tuh namanya. Can I going right over here sama? Oh enggak, di sebelah sananya teman-teman. Ini ditinggalkan atau gimana teman-teman? Man, it's kinda lovely somehow. Look teman-teman. Kampung itu loh. Aku inget banget anjir kampungnya tuh kayak di apa namanya Civilization 5 teman-teman. Kalau Indonesia tuh bisa kampung teman-teman. Kampung itu di atas air bisa dia bikin apa sih namanya? Bikin pemukiman. Jadi nambahin apa sih namanya? Nambahin people gitu loh maksudnya. Nanti malam ada musik Halloween team ya. Maksudnya gimana tuh Halloween team? Malam ini Halloween? Aku Oktober anjir. What the heck is that thing? Did you see that? Holy... What the freaking is that thing? Holy... What?
Anjir kaget gua anjir. Kaget gua. Anjir kaget gua sumpah anjir. Gua kira gak bakalan keluar anjir. What the heck is that? Holy shish. Oh game semalam yang semakin suling. Malah. Oke lah boleh. Anjir. Coba salah lagi anjir. Dot. Iyalah gitu. Coba serang gimana caranya nyerang dari tadi gua enggak pernah tahu, teman-teman. Nah, hilang. Look, hilang loh. Tiba-tiba jumpa lihat nih. Selin. Ya Allah. Udah bisa mainin lagu apa aja. Hilang punya gua, hancur lagi lu kambing memang. Dajjal memang. Sama floating dock apaan kira-kira lagi kita perlu itu layering kayak gitu tuh. Si on dock aja dulu lah. Nah ngebrekin diri mau nemenin musik kah ini bisa kah. A square. Is it a square? Firefly squid, teman-teman. Nice. Dua, teman-teman, untuk ininya. Sumpah yang di situ gawat banget anjir, jangan dilewatin anjir. Dia mau apa sih namanya? Mau ngancurin kita kambing memang. Tengah situ tuh. Ada gue enggak tahu apaan tuh kayak flower kayak gitu. Tapi kayak tentakel gitu loh. Mau nyobain malah dicoba-coba anjir bangke. Main sulit juga nih. Nice. Agak dicincin bebe. Ntar lah. Tanzai ka banzai. Banzai itu artinya hore atau apa ya namanya kayak perayaan gitu. Kenapa gue perlu ini? Gue tuh perlu layar teman-teman. Layar atau apa sih namanya kayak tempat apa sih namanya? Itu bisa teman-teman. Oh, what you got over here? What you got over here? I can know the deep, but the ball and the deep, just like the deep. Anjir gua, sumpah, gak ngeliat apapun. What the fuck is this? Ada lagi tornado, kambing memang. Researcher teman-teman ternyata di sini apa nih kata research itu? Oh hello gitu loh. Aku nggak kebayang ada apa namanya ada yang datang ke sini. Aku adalah seorang nelayan gitu. Terberikan diri kamu. Nih anjir kalau gue dapat duit gitu kan? Tapi apa sih yang menunjang mereka itu kira-kira melakukan hal itu ya? Kalau myself gitu loh, wes myself. Kalau diri gue sendiri kalau udah kepincut teman-teman baru gitu loh. Biasanya banyak kan gitu yang di game-game Call of Duty gitu loh. Wah, aku tidak bisa bertahan lama gitu loh. Tell my wife gitu loh. Tell my wife I love her. Gitu. Wah, ber gitu loh. Aku keinget juga tuh film King Kong kalau nggak salah deh. Nah dia, wah, come over here, plek. Duar gitu loh. Anjir kata gue. Gak ada benefitnya anjir. Ya setidaknya berusaha. Malaikat aja kayaknya tuh bakalan apa sih namanya ketawa. Hah gitu kan. Lu mau berkorban diri gitu loh. Lalu lu ditampol sama monster dan meledak diri di jauh. Monsternya gak apa-apa gitu. Aduh gitu. Kalau gue jadi lu jadi lu gitu. Aduh malu gue gitu. Sampai-sampai gitu loh. Apa sih namanya malaikat yang ngerosting lu itu kambing sih udah sih. Kira-kira kalau misalnya udah di alam kubur gitu loh, lu bunuh diri di alam kubur, kira-kira balik lagi ke alam dunia gak sih? Pertanyaan kambing. Aduh. Enggak sugar mommy, oke. Had look, but fisherman all the way you are here, gitu loh. Katanya nelayan sampai sini nih, aneh gitu. Well, katanya selamat datang, pleased to meet you, gitu. All the same, I'm not seeing another soul in a month. Aku gak ngeliat semua apa namanya beberapa orang dalam satu bulan ini. Faktanya juga gitu loh. I can do with your help. Aku perlu bantuanmu gitu loh.
kalau lu punya waktu gitu. Apa nih? Pengen minta bantuan apa nih? Aku kepengen kamu gitu loh, mengcollecting sampel untuk pembelajaran atau study, teman-teman. Katanya resource outpost in the interior, di dekat interior tuh ada katanya. Oke. Okay. Dan itu diserang katanya. BG main Roblox gak? Makhluk besar, teman-teman, gitu loh. Telah apa sih namanya? Pindah dari dalam laut, teman-teman, dan menghancurkan outpost itu gitu ya. Dan itu katanya udah hancur. Rest of the basin tuh kayaknya tenggelam, teman-teman. Aku kabur ke sini gitu loh dan melakukan apapun yang aku bisa gitu loh. Tapi equipment gua tuh ketinggalan di sana gitu loh, gua tinggalkan gitu loh. Katanya research gue ini apa sih namanya, ya nggak ada progress lah, hold gitu teman-teman. Pursuit added atau misi teman-teman gitu loh. Minta bantuan. Mau main Roblox nggak? Aku nggak main. Duitnya kegewe terus. Siang malam. Aja pinjol. Lu pinjol pinjol tuh tinggal pakai apa? Ya pakai cuman KTP dan muka lu aja gitu loh. Emang ada loh-lohnya kah? Nanti gue jadi orang paloh aja teman-teman, berpeloh. Oke, origin reveals coastal in this one. Oh shalau, oke. Catching stylenya harus pakai itu. I see. You know. Is there something about myself? Nothing. I'm gonna going now. I'm gonna just gonna take a rest right over here somehow. Okay then. Let's going now. Let's undock it. Setiap akhir kalimat selalu. Katanya coastal teman-teman itu perlu banget pakai ini ya. Kita nggak punya ambisal dan di sini banyak banget ambisalnya. Jadi kita perlu kayaknya balik teman-teman nih. Gitu. Gak punya. Kita tuh punya shallow dan juga agak apa sih namanya, ocean. Ocean. Kalau ngumpulin itu masih bisa-bisa aja ya pak. Tapi dua-dua aja lah. Gue mau apa sih namanya, mau ini, mau nyari-nyari beberapa item di sini, kayak menggaruk, kayak ngedredging gitu. Kalau misalnya gue yang bayarin gitu, lu situnya ngutang, anjrit sih memang. Oke. Nah, barakuda satu, barakuda nggak perlu-perlu amat sih ya. Let's see now what you got right here. Yes. Item-item gini belum gue jual juga ya, lagi ya di apa namanya, di mana tuh yang di tengah-tengah itu? Oh, enggak, cincin lagi. Seharusnya tadi storage tadi dipakai teman-teman. Oh, malam dia teman-teman. Nah, oh, nggak bisa hack nih. Ini bisa nggak? Oh gak bisa juga. Apa sih? Hai. Kesel lah gue. Anjir. Ya hancur lagi dong. Eh gitu gimana caranya sih supaya apa namanya bisa mancing di sebelah sono? Kagak bisa mulu aku. Hancur mulu. Kesel lah gue. Bentar. Belum juga apa-apa anjir. Ini taruh. Ini taruh. Oke. Lalu shipyard gue perlu perbaikan dulu. $60 lo. 1000 dah cuy. Kita bisa nih beli ini teman-teman. 2 biji ini. Nah, 450 sekarang murah. Wow. Habis teman-teman, dajal memang. Besok nih baru ada nih teman-teman. Shish. Oke, fine. Nah, selip dah sebentaran lah. Gaji katanya. Game kemarin tuh mana? Kan game santuy, cuy. Mau pengen musik sendiri kah? Mau tak nyalain nih. Paling agak kelapis aja sih. Kalau pengen gua aktifin, kalau kagak ya udah gitu loh. Game musik ini aja dulu. Mainnya ya kan. Wih, kenapa nih? Salah. Corpora grouper. Itu semua ikan tuh memang bisa dimakan semua ya. Nggak bisa ditaruh kayak gitu. Oke, dua aja lah. Gua nggak tahu lagi gemuk nyari-nyari sesuatu aja. Dulu gitu maksudnya. Apa nih teman-teman?
The storm home created raging ripple to the air around it. Katanya sangat sepi banget. Find the ship, the sun will surface vanishing before your eye can find focus them. Gak ada responnya teman-teman. Dia rumahnya deket apa namanya, deket stone itu. Gak usah kah? Tak kira pengen apa sih namanya ini? Pengen dimusikin gitu loh. Bisa aja gua aktifin kagak aktifin sih, terserah aja tadi. Kita mundur. Kenapa nggak pakai apa namanya? Oh, dredging. Nah, ini nih yang kita perlukan. Bentuknya kayak kepala apa gitu loh. Layer atau dengan kata lain apa sih namanya? Ya, sejenis apa gitu. Jenis kain ya, kiranya layer, layar gitu loh. Kapal layar gitu kan. Berlayar. Tapi kenapa ya dipikir-pikir ya kapal layar gitu kan. Itu pakai layar gitu kan. Tapi enggak pakai TV 24 inch atau 32 inch gitu, gue bingung. Kan layar gitu loh. Tapi kenapa enggak pakai apa namanya smart TV gitu kayak gitu. Kok dapat ini mulu ya? Banyak juga ya? Ngedraging gua. Gue yang gue mau cari itu malah dapatnya banyak banget itu. Nah, baru dapat dari tadi. Dapatnya apa sih namanya? Research itu mulu. Aduh. Aduh. Makanya gue bingung. Nah, baru dapat tadi. Di 4 biji gue dapat loh. Ini apaan? Kayu enggak perlu. Kayu nggak perlu, oke lah balik lah teman-teman ya. Kayaknya kita harus mancing sampai full aja lah. Barakuda masih bisa. Masih bisa satu sih. Fine, let's go back now. Barakuda nggak perlu-perlu amat. Ini ada teman-teman udah tuh humming nih. Nah. Place your hand. Sudah dicari the vision interior main di Green Glimmer Aurora belum? Resort. The water withdraw exposing coral to the bottom air. Katanya hiding place teman-teman. Kayaknya sih ada beberapa yang harus dilakuin sih supaya dia emerging teman-teman. Nah yang itu tuh. Tuh lihat gak tuh? Supaya dia balik ke bawah teman-teman kayak gitu. Jangan apa sih namanya, jangan nyampe di atas mulu dia kayak gitu. Tapi caranya gimana masih nggak tahu caranya tuh gimana tuh yang itu tuh di dalam itu ada caranya tapi nggak tahu gimana. Hah? The frick is happening? I don't know what the hell is happening. Tapi aneh banget nih monster anjir, kayak banyak banget gitu. I don't know what the hell is happening. Okay, now let's see. I'm gonna just sell this one everything right here. And I'll put something right this one in my storage. Okay, good. Di bagian risa, I'm gonna just put coastal dan mangrove. Mangrove masih belum ada juga ya, teman-teman ya. Kayaknya vulkanik ya. Yang tadi ya, yang harusnya bisa tadi tuh. Nih, yeah, I don't know. Tapi ini keren lagi sih sebenarnya teman-teman. Ah, nggak habis nih 31 teman-teman. Bentar. Kalau nggak salah tadi di shipyard ada satu ini ya teman-teman ya. Let's see now. Did you have something I can? 312. Tapi kita perlu ini coy. Let's put in the storage right now. Can I just? Oh my goodness. 315 teman-teman. Tinggal dikit lagi aku. 350 itu banyak ini teman-teman ya, cukup banyak sebenarnya. Andaikan gue bisa jual ya cincin-cincin segala macam itu, tapi di tengah-tengah itu masalahnya jauh gitu. It's so much apa sih namanya? It's so much jauh-jauh banget gitu loh maksud gue. Nah ini yang kita perlukan tadi nih, nah gitu tuh. Soalnya kita perlu banget itu. Yang kayak gini aja perlu beli loh pak, gitu loh maksud gue, beli loh gitu loh. Upgradingnya apalagi beli lagi loh gitu loh. Astagfirullah gitu kan. Ngada-ngada gitu loh maksud gua.
Kadang ada aja gitu loh ngeselinnya, sumpah. Tapi full ya, tinggal dapetin 800 ribu teman-teman, hal kita udah nambah nih. Kalah. Nah, udah selesai. Tinggal kita upgrade aja lagi, oke. Gonna be racing. Yep, oke, okay, fine, good. Pengen cari duit aja lagi sih. Ini kayaknya tempat di sini, teman-teman, kayaknya nggak bagus lagi sih Old Fortress. Kayaknya kita mau balik ke Little Marrow atau Great Marrow aja sih. Di tengah situ, soalnya bukannya belum bisa ya teman-teman gitu loh, tapi banyak banget yang nggak bisa gitu di sini. Banyak tuh duitnya tuh kalau nggak salah. Ya elah, nggak mau kena anjir. Nah, kalau bagus-bagus sudah kena. Ooh, look at this thing. What the freak is this thing? Ooh, I never know this one somehow. Skill Leviathan-nya. It's cool though. Kalau nggak salah, ini ada pernah di ini ya. Disinggung sekali ya itu ya, mau dicari gitu loh maksudnya. Kayu, nope, I don't need that. Volkanik tadi teman-teman. Nah yang volkanik tuh gue nggak tahu lagi itu loh. Leviathan bukannya Subnautica cuy? Bukan di sini cuy? Iya nggak sih? Leviathan tuh teman-teman, Great Leviathan atau Hunter Leviathan itu kalau nggak salah di Subnautica, bukan ini. Ada tapi sama aja juga kadang lah, kadang orang-orang nyebutnya Leviathan juga gitu. It's gonna be this one. Tinggal ini aja lagi nih, Coastal Catch Style-nya Aurora Jellyfish. Oke. Okay. Aku nggak tahu yang mana. Tapi apa sih namanya, monster-monsternya banyak tadi udah, ada yang sempet mati gue anjir gara-gara apa monsternya. Itu apaan sih? Oh, ke sana. Beberapa sih ada yang mistis, ada yang enggak sih? Mapnya luas. Yang mythical tuh kayak gede-gede banget kayak gitu, nggak bisa diapa-apa ya. Ah, freaking hell. Tuh apa tuh? Apa tuh? Selin. Oke, okay. Ayo anggap aja kapal. Yang abisal gitu loh. Mapnya luas ya segini aja sih tuh. Nah, tuh. Segini aja nggak terlalu gede-gede banget, tapi kalau misalnya pakai DLC sih bisa lagi sih. Ada satu tempat yang agak lebih jauh. Tapi biasanya cukup mahal juga kemarin harganya. Nah, yang abisal-abisal kayak gini gua nggak bisa, soalnya dia pakai abisal aja. Dok, harganya berapa gua masih nggak tahu. Nah, tuh hati-hati tuh. Ada di jauh-jauh. Ih, apaan tuh? Lo ada geletnya nih, Gem. Di jauh-jauh kayak gitu tuh jangan percaya teman-teman, itu kapal gitu, ngeselin. Stingray pernah ketemu, oke. Okay. Lalu apa lagi ya kalau nggak salah? Si Hiu Megalodon anjir, ghost apa namanya? Ghost Shark Megalodon itu parah anjir, cepetnya minta ampun itu tiba-tiba keluar aja dari mana anjir. Lalu pas lagi markir dia datang anjir, bangke banget. Itu tanda mata di atas artinya apa? Halah, siapa? Mati. Nah, Slither. Mampus gua anjir. Nah, kena gara-gara tadi anjrit. Parah. Masuk kena infection punya gua itu, kalau udah infection teman-teman itu bakal kena infection terus tuh. Kayak gitu. Kalau nggak dijual ntar infeksinya kemana-mana. Itulah gara-garanya kalau misalnya hidupin lampu malam-malam gitu loh. Apalagi terutama yang itu tadi tuh, seling. Mati langsung lagi anjir. Tiba-tiba tanda di matanya tuh kalau nggak salah fear, jadi semakin banyak apa sih namanya matanya tuh narik kayak gitu dia semakin takut gitu loh, semakin fearnya banyak semakin apa sih namanya banyak kejanggalan yang keluar. Swim, oke, okay. Melihat ke arahmu teman-teman. Blur with wave crashing around you. Matanya tuh blur teman-teman atau dan melihat ke arahmu gitu. Okay, fog shape rest careful nightmare. Apa tuh nightmare katanya teman-teman. Mulai itu kira-kira kerasukan atau apa tuh? Gak tahu juga mayornya kenapa tuh yang di sini teman-teman nih. Ada apa nih?
Fish mangga. Tuh lihat enggak $16 teman-teman. Ini berapa 29. Gara-gara apa? Gara-gara kena infection. Itu. Ini para manusia tahu kalau berlautan di sana banyak monster. Kayaknya banyak ya. Makanya disebutkan gitu loh si mayornya pas di awal-awal gitu kan. Jangan gitu loh. Kalau malam gitu usahakan jangan ya, jangan keluar malam. Jangan apa namanya venture into the fog katanya gitu loh, atau jangan kata lain berjalan di area apa namanya kabut gitu kan. Kayaknya kalau di Indonesia enggak ada ya kalau di lautan tuh berkabut kayak gitu, jarang. Kecuali sih suhunya gitu loh. Benar enggak? Karena kayaknya jarang banget berkabut. Cuman film-film luar negeri Indonesia jarang banget menurut gua gitu loh, kayak ngasih gitu kan. Film lautan atau apapun itu gitu loh kayak berkabut, karena kita tropis kayaknya nggak bakalan bisa gitu loh, kecuali yang di bagian ini. Tapi sih di subuh-subuh hari ya ada juga berkabut kok, tapi subuh ya, bukan malam. Ini benar-benar malam. Anyway, what you gonna do about it now? 315 ship ride, ride dog. Tadi kita perlu $800 ship ride, nggak mungkin. Kita rest aja teman-teman. Banyak juga ya. Nah, baru matanya ketutup gitu. Gua nggak paham juga di awal-awal, gua udah keluar-luar aja terus gitu. Itu namanya kabutnya kabut apa? Kabut asap. Oke, okay. Kabut asap gara-gara apa? Polusi gitu loh. Nggak ada, belum banyak banget nih. Ini baru gua beberapa menit aja nih mainnya. Belum banyak banget lagi lah intinya. Nggak ada, gua nggak tahu ya bosnya atau apa, tapi kayak banyak mengungkapkan hal-hal tertentu aja sih sebenarnya di sini. Disturbed water. Kadang gua malah nggak ngeliat apapun di sini loh. Nah, di sebelah sini nih kalau mau ngejual itu tadi. Makanya polusi gitu loh. Ah. Jadi kapan main slot, Bang? Wah, ini apa sih sebenarnya sih? Bentar. Jadi main missionnya apa? An orange flag. Oh, nggak bisa. Nggak bisa semuanya ya. Oke. Okay. Ada beberapa doang yang bisa dijual teman-teman. Is this fossil? I cannot go. Family crash ini gue nggak tahu. Demikian family crash craft in the well jauh bond the important to someone. Someone? Who the hell is someone teman-teman? Gue nggak tahu gitu loh. $700 dah tuh. Ntar kita ke painter dulu. Deliver a flag. Nah. Yes. Eh, malah gue dapet ini. Nah, kita jadi bajak laut aja teman. Ding ding. Roof, atapnya kita color sharp mint. Gak punya teman-teman. Maple orange, kita harus banyak kan ini teman-teman. Nangkep ikan gitu loh buat ini dapetin ininya. Ya lah. Alright dan. Ke atas Devil Spine belum juga, lagi Twisted Strand. Nah itu gua nggak tahu teman-teman ya di bagian sini nih. Kayaknya sih kalau di bagian atas kita perlu upgrading dulu gitu loh. Kayak gitu. Sepertinya ya. Sepertinya. Kita memang harus banyak upgrade-nya. Xbox Pass atau Steam nih, Bang? Emang kapan SOD, Bang? Maksudnya? Jadi main mission-nya apa? Kebanyakan mission-missionnya ini doang nih, ini pursuit nih. Nah, kayak gini collect all sample, simpel-simpel aja. Dia tuh game-nya tuh santuy sebenarnya ini. Apa lama tamatnya Xbox Pass atau Steam ini, Bang? Ini gue Steam. Lama tamatnya gue nggak tahu juga lagi. Gue masih main ini aja, ini masih seru aja. Gue masih menikmati aja lagi tuh lo mancing kayak gini. Nggak tahu kenapa gitu loh. Mungkin gara-garanya gue nggak kuat main game kayak Ghost of Tsushima atau semacamnya ya mungkin ya kira-kira ya. I don't know man. Kind of love it somehow this game. Tapi jalan-jalan ngungkap misteri kadang gitu loh. Mau upgrading sebentar anak itu ini itu gitu. Gitu-gitu sih. What the hell is this? An eel? Nah anginnya itu kayak nak nyuruh ke sono tuh apa ya kira-kira ya teman-teman ya? Kadang teman-teman kayak warna biru-biru kayak gitu tuh kan nanti ada kayak abyssal atau apa gitu loh. Oh, State of Decay. SOD. Gue kira SOD apaan gitu loh.
game-game kayak Zenless Zero gitu kah, atau gitu loh, atau Genshin Impact gitu loh, atau game-game tembak-tembakan yang anime yang biasanya tobrut-tobrut gitu loh, atau gimana, gue kira kayak gitu. Gue aja belum apa sih namanya, belum download lagi loh, apa namanya ininya. Oke, sudah ya, benar. Mau nonton setiap dikit. Banyak gede ya, kalau besar 30 atau 15 ya, 20 ya kalau enggak salah. Mesin apa? Ah, hadal. Man, what the freak ya, siapa tuh gue ever had? Dah. It's hadal, teman-teman. Hadalnya apaan sih? It's still hadal, teman-teman. Kita enggak bisa di sini kalau misalnya enggak pakai hadal ya. Man. Oceanic? Volcanic. I see. What the freak is that? Ini apa? What the hell is that thing? What the freak is happening? Ngeng. Oh, lelet sekali. Tidak, tolong. Help me, please. Diapain ya? Kira-kira ini. Salah. Pergi, tolong. Ada apa itu? Apa itu sih, anjir? Bang Albert. Apa itu sih, anjir? Parah. Kira-kira hancur enggak punya gua enggak kan? Oh, enggak aman. Nih, orang masih ada juga di sini tuh. Let's sell it, dapat $87, kita 79, dikit banget lagi, tapi kayaknya kita enggak perlu ke sini, teman-teman, karena enggak bisa ya. Kita masih enggak bisa di sini gitu loh. Nope, ini vulkanik ya, teman-teman. Enggak bisa. Let's get back, oke. Okay? Kita enggak bisa, teman-teman. Ini vulkanik banget, teman-teman. Jadi enggak bisa, memang enggak bisa banget. Antara Devil Spine mungkin kita bisa. Bercandra ada Discord ga? Not. Banyak banget yang ketutup masih, teman-teman. Soalnya gue masih enggak tahu lagi gitu loh. Oke, Om Usiji Mas Wai ga ada nih. Discord punya gua tuh pakai aja tuh kalau pengen, kalau main game silakan aja di situ. Ada gua kalau nggak salah, gua set 4 player, 3 player, 2 player gitu kalau nggak salah, ada kan di bawah itu. At Albert Chandra bikin Waka. Ini apaan? Gua kemana lagi sih sebenarnya sih? Aduh, Bang Albert. Apaan aja di bawah itu warna merah ada tuh. Wih. Tenene. Kok aku ngelihat ghost ship, anjir? Kapal hantu tadi di situ tuh. Oke, Om Usiji Mas White males waka. Tiba-tiba ada tadi loh. Ini apaan nih? At tetangga Mayan Snapa. We got something. It's low is it, but it's okay now. Kita garuk-garuk aja, teman-teman. Oh, siang harinya kayak gini ya ternyata ya. Can I go right over here sama? Wah, kok bisa ngedocking, teman-teman? Oh. Ragged note. Oh, jadi banyak yang kita bisa lakuinnya di sini ya, teman-teman ya. Nih, ada nama TV di siapa nih, Pak? Sama kayaknya kita nggak perlu kesini dulu ya, teman-teman deh. Iya kan, banyak hal yang gua nggak tahu lagi, teman-teman, dan apapun itu gitu loh. Kebanyakan masih yang bagian fishing-fishingnya masih belum banyak banget lagi tuh. Ketinggalan gitu loh, sangat banyak sekali. Oh god. Oh god, what the heck is that? A stingray! Oh my god. Oh, oke. Nging, ngedrift bu, pak. Maksudnya apapun itu. Oh no, itu gue ingat yang itu tuh. Wih, is that gone? Sheesh. Damn it. Mesinnya hampir apa meletup, anjir, kayak gitu. Ya gue ngefishing-fishing dulu lah, jalan-jalan gak karuan. Mungkin ada ketemu sesuatu yang bagus gitu. Kadang tuh ketemu tuh yang harganya gak mahal, itu loh gue paling kesel. Nyari tuh yang mahal gitu loh, maksud gue.
apa kayak gitu kan, mau di pulang gitu kan ke tempat apa sih namanya, ke tempat jual-jual ikan. Pas mau jual ikan ternyata infection tai gitu loh, selim. Tapi kebanyakan malam sih yang kayak gitu dapetnya teman-teman. Gara-gara apa sih namanya, ada satu ikan yang kena infection, semuanya bisa kena. Berarti mau ke tempat ini lagi yuk. Nah, kalau misalnya ada reruntuhan teman-teman atau puing-puing, di situ biasanya bakalan bisa digaruk teman-teman, di dredging kayak gitu. What the heck? Nyampe sini gitu loh. Apa sih? Aduh. Shish man, aku balik anjir, mau tidur gua, tai emang ngeselin. Tidur gua. Bodo amat. Ini kena kutukan atau gimana gua anjir? Fish market jual dulu. Berapa? $40 doang, tai emang. Dikit. Selin. Just rest teman-teman. Nah, gini baru enak. Duitnya berapa udah? $839 teman-teman ya. Berarti apa yang kita harus lakukan teman-teman? Yang ini taro, kita harus yang namanya upgrading. Yes, nice. Tier 3 whole upgrade. Nggak ada tier 4 teman-teman, sampai kita udah tier 3. Lihat, lock. Okay. Look at this, kita hullnya udah, waduh bagus banget, waduh gila gede banget udah coy, let's go gitu loh. Sebenarnya kita masih bisa ya apa sih namanya untuk nambahin lagi tuh di bagian situ teman. Jadi udah banyak banget nih untuk ininya. Kita bisa aja sih kayaknya sih apa namanya untuk upgrade lagi di bagian apa gitu loh. Mungkin di bagian oceanic atau apa gitu loh, ya kan? Ini bisa ditaruh di sini nih dikit teman-teman. Terutama oceanic sih. Kalau yang ini teman-teman mangrove crystal, tapi berarti volcanic shallow teman-teman, kita perlukan ini kalau misalnya ke sana. Gitu. Anyway, let's see my storage right now. I'm gonna install it something like an oceanic. This one, that's salah lagi. Can I just install it somehow? Where I can find it? Install it somehow? Gimana cara pencetannya? Gue lupa anjir mencetnya tadi. Oh, ke kargo. Let's install it. Okay, sip. Nice. Okay, let's go now, teman-teman. Kita nyari uang lagi, teman-teman. Hole kita udah naik ya, teman-teman ya. Tuh, udah bagus tuh. Tapi yang jadi masalah apa namanya, gimana caranya lagi ngebuka beberapa ini ya, teman-teman ya. Beberapa apaan? Okay, fine. Nah, aku banyak kok apa namanya kargo gua, bisa gua muat. Tuh. Taruh sini. Taruh sini sambil jual-jual. Aduh salah. Kita dapat apa sih namanya ini teman-teman, dapat apa sih namanya kayak sejenis mutasi gitu loh. Malah lebih mahal teman-teman, kalau udah mutasi kayak gitu biasanya lebih mahal ya. Nah yang di sini nih kita, yang kita perlukan teman-teman. Nah tuh ngancurin tuh. Strong explosive katanya, tapi dapat di mana eksplosifnya masih nggak tahu caranya di mana. Hermit, hello again. Do you know I could clear the debris around here? Probably need some explosive katanya, atau apa namanya peledak gitu. My brother Ingvell used to make an explosive katanya. Wow, nasty stuff. But while the well all gone, I can't imagine still in the business gitu loh. Okay. Jadi caranya teman-teman gitu loh, tahu nggak di mana? Katanya Ingel teman-teman, Ingel, oke. Okay. Dan Ingel tuh di mana? Apakah dia di sini sebenarnya ya? Kira-kira ya? Gue masih nggak tahu. Ingel tuh di mana kira-kira dia? Apakah di sini? Bertayar nih Ingel loh. Nah air juga, I did gitu loh. I've been thinking I make a cable to restore strong clear the debris pile, dan dengan kata lain dapat menghancurkan reruntuhan itu. Aku nggak tahu nih, I don't have energy this kayak gitu. Gua nggak punya energi untuk apa namanya hari ini gitu. Aku perlu itu katanya, perlu apa namanya peledak itu. Oke okay, oke okay, oke okay, gitu ya.
Gue pikirin dulu tapi gue gak bakalan janji ya, anything else gitu loh. Have you been destroying this thing area gitu, sometime ago, dulu banget gitu loh. Setelah apa namanya paus yang gue bawa gitu loh. Gale Cliff, oh, doesn't ship shall pass back and hurrying away not fast they could. Oh, pergi dari sini teman-teman. But we can't make it out. Ada sesuatu nge-shout it atau meneriaki sesuatu teman-teman gitu loh. Dan gak pernah lagi gitu mendengar dari mereka teman-teman gitu loh. Anything else? Oke, okay, terbang Ingvall. Ingvall used to be Wailing Town, impatient one shows to be. Ingvall, Ingvall tuh teman-teman sebuah kota yang apa namanya? Ini loh yang sering gitu loh. Apa namanya? Mancing paus gitu. Got scared 20 years ago, 20 tahun yang lalu teman-teman mulai punah katanya. And lihatlah kami sekarang gitu loh. Barely scraping new candle gitu loh katanya. Ya ya sulit banget untuk apa sih namanya beli lilin katanya gitu. Enggak katanya. Sia. Scraping orang katanya itu kesulitan teman-teman. Intinya sih kesulitan gitu loh. Masih bisa gue nih, banyak aja nih gol-gol gue penuhin teman-teman. Masalahnya gue untuk ngebuka misi yang lain gitu loh. Nah itu kadang gue agak bingung dimana lagi sih gitu kadang. I kinda you know apa sih namanya, don't know what the hell to do sometimes. Sometimes I'm just doing something stupid. I don't know what the hell I'm doing. I'm just gonna be going to fishing, collect the money, going to fishing again, collect the money, and going to fishing again. Sometimes just I do like that somehow. That's what I do, right? To be a fisherman, you need to be going to fish. Something to fish and going to eat and collect the money, okay? If you're not a fisherman, okay? Lu nernak ayam sih salah sih ya kayaknya ya gitu loh. Mana ikannya itu loh yang ada blubuk-blubuknya itu loh. Kalau ada blubuk-blubuknya itu berarti teman-teman ada ikan ya di sana. I'm just gonna chill my fish. 236 banyak. Oke, okay. Sekarang yang gue mau ini sebenarnya sih ada bagian upgrade kalau ada, tapi nggak bisa teman-teman. Yang ini bagus banget sih kalau misal sih. Ini kosa salam mangrove vulkanik teman-teman bisa pengganti pancingan gue nih. Aman. But I can't do that somehow. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Mau ngapain lagi kita teman-teman? I don't know what the hell I'm gonna do. Okay, kalo that's because you know. Sometimes I just don't know what the hell to do. Kalau misalnya kita ngelihat di bagian apa sih namanya pursuitnya teman-teman, search for a relic gitu loh. Find the music box and Gale Cliff music box. Okay. Kan air semua maksudnya. Kalau di laut itu gimana caranya nentuin arah pulang ya? Pakai yang namanya kompas. Yang ketiga pakai yang namanya arah ini apa sih namanya, rasi bintang. Rasi bintang tuh setiap malam gak pernah berubah karena jarak antar mataharinya yang bintang-bintang itu jauh banget, jutaan tahun kan, lebih malah miliar kayaknya. Cara mereka nandain tempat ya itu tadi northeast segala macam kayak gitu. Pokoknya kapal itu gak jauh-jauh dari apa sih namanya, gak jauh-jauh dari ini, gak jauh-jauh dari antariksa atau apa sih namanya, lupa gua, rasi bintang itu kalau nggak salah. Awal-awalnya orang-orang itu menemukan teropong gitu kan, setelah teropong akhirnya mereka tahu bahwa di lautan sana gitu loh, udah ada gitu loh. Masalahnya kan rasi bintang kan gak bisa berubah kecuali ada yang pernah hilang. Salah satunya yang beberapa dekade itu ada yang hilang udah bintangnya. Karena udah jutaan tahun yang lalu cahayanya doang tuh. Bayangan. Atau gimana ya? Aku lupa gue tuh. Pokoknya ada salah satu bintang yang kita lihat sekarang tuh teman-teman itu cuman sisa cahayanya. Jadi gitu loh. Sebenarnya bintangnya udah hilang, udah angus, udah mati gitu loh. Bintang itu bisa mati teman-teman. Terutama kayak matahari kita ini gitu loh. Matahari kita itu bisa angus dan mati teman-teman. Dan akhirnya apa? Mematikan semua kehidupan ada. Kayak gitu. Kalau nandain tempatnya gue gak tahu sih ya. Anyway, apa tadi ya gue pengennya?
blubub blubub. Oh ya, yeah. Nyari ini tempat apa? Gale Cliff, teman-teman. Sekitar sini tadinya ada katanya sebuah yang namanya sebuah apa sih namanya? Kayak koin atau apa tadi itu kalau enggak salah. Kan bit twin drive ya sama. Alright. Habis. Gue muter-muter dulu. Seharusnya ini kayaknya eksplosif nih, teman-teman, perlu banget kita hancurin ya. Karena di dalam sana nge-dredging di dalam sana tuh bakalan keperlu banget tuh kayaknya. Kayaknya. Woo, what the hell is this? Aduh. Sturgeon. Aku pernah mancing sturgeon ini kalau nggak salah pas di RDR. Sering aku dapat sturgeon. Aduh, gak dapet. Yay. Aku tuh pengen banget dapetin apa sih namanya sebuah ini, teman-teman. Wah, bulu-bulu-bulu begini doang aja. Ada ikan kayak gitu. Is that ikan? Is was ill. Alright, fine. Alah. Hey, agak something. Tinggal dua-dua doang, nggak bisa memuat nih anjir. Kan kita balik dulu ya. Kayaknya udah kalonnya besok nih, kayaknya bakal udah ada jualan apa namanya eksplosif dah tuh. Kalonnya misalnya bisa ya. Tapi buat teman-teman sih, kira-kira takut nggak sih sama lautan? Menurut gua sih orang-orang yang takut lautan itu cuman takut terhadap sesuatu hal yang tidak diketahui, menurut gua kayak gitu sih. Jadi kayak takut sama sesuatu hal yang gak pernah tahu keberadaannya gitu loh. Di hutan kayak atau apapun itu gitu loh. Jadi kebanyakan buat teman-teman gitu loh, yang kalian lakukan itu cuman apa sih namanya takut terhadap sesuatu hal yang kalian belum tahu benar adanya sebenarnya gitu loh. Gitu. Kayak di hutan ada suara gemuruh gitu kan, ternyata kayu anjir. Bergesekan. Ada juga kalau nggak salah kayak bunyi ketawa gitu loh. Dikira ada orang ketawa. Sebenarnya tadi tahu nggak apa? Anjing atau wolf, kadang kayak gitu suaranya. Atau coyote, teman-teman, luar sana. Lalu ada juga orang yang bilang gitu kan, orang yang memakai crackhead gitu loh. Dibilang apa? Apa sih namanya? Gue lupa, di luar negeri itu. Jadi dia ngambil sosok apa sih namanya, sosok manusia katanya gitu. Apa sih? Clear the debris play. Ah, but I'm not sure. I have something like that. Alright, I think I'm some more. Gak bisa teman-teman, belum bisa. Belum bisa, gimana? How did I need to do that? Bukan apa nih? Gimana caranya ya gue dapetin mereka apa namanya debris itu ya? Soalnya teman-teman yang gue perlukan banget debris di dalam itu tuh. Di dalam sana tuh. Nah, di dalam sana tuh ada relic tuh kayaknya tuh. Kalau kita dapat relic, teman-teman, itu kita bisa ngeprogress ceritanya lagi. Aku nggak tahu ya cerita atau apa nih, but something like that somehow, I think. Bukan ya? Even bore gigantic hole is below the surface and upon rock fall, so if you plan going there, keep an ear out so catching sight. We should be able to outrun and quit slow, perfect you can navigate. Berarti udah tahu juga mereka, teman-teman, di sini memang ada makhluk itu tadi gitu loh. Yang ill itu tadi loh. Itu memang benar ada. Nah. Katanya quit slow, teman-teman. Dia tuh apa namanya? Tai memang kutil. Tiba-tiba ngegesek dia, tai. Tuh dia tuh lewat si kambing memang tuh. Tuh siapa tuh? Sayang banget sumpah. Ngegesek mulu dulu dia lo anjir. Kurang ajar. Kalau gua bisa gua tangkap lo anjir. Gua setrum. Gede itu lo.
dia tuh bunyi grr gitu loh. Kalau misalnya ini teman-teman, misalnya lagi bentar ini, oh enggak bisa ya. Nah ini loh, need to repair tuh, how need to repair dah somehow. Okay, $99 it's okay. How? How do I need to do that somehow? Subtract mungkin. Did I can something do? Di discard doang lo, gimana caranya sih? How? Oh. Bentar. Kan gini, berarti ini perlu dijual doang ya? Kok diperbaiki semua tiba-tiba crab-nya bisa di ini ya, dipakai lagi ya? Oh, arah. Enggak tahu gua. Oke, okay, fine. Oh, bisa. Oh, jadi setiap kali apa sih namanya? Oh, elah, anjir, gua kira gua perlu dijual, beli lagi, jual, beli lagi gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Kita bisa pakai terus. I see now. That's good, man. Senang. Oh ya. There you go. It's plenty right there. 3,5 meter teman-teman di bawah. Nah, tuh kan ada tuh. Gawat banget anjir. Nah. Ah, it's not. Ah, god damn it man, salah tuh. Harusnya di pick up tuh, jangan di situ. Salah. Baliklah gua anjir. Lu setiap kali gua masuk ke sono pasti ada terus tuh makhluk anjir. Orang anjir memang. Gua sampai muter ke sini loh. It's good dah. It's still going after me right now. God damn it man. Anjir, really? Segitunya gak pengen banget makan gua anjir, padahal cuma apa namanya nabok doang loh. Sini loh. Sini banget lu. Kurang ajar. Kita cari gede aja teman-teman, apa namanya ikan yang mahal. Ya ilah. Alah. Alah. Nah ini kalau nggak salah grouper kayak gini mahal sih. Gimana caranya ya gue ya bisa dapetin ini ya teman-teman ya, dapetin apa sih namanya, dapetin itu tadi si siapa namanya, sebuah peledak di dalam sini nih, strong explosive, but how I need to do that somehow, ada yang tahu gak sih gimana caranya gitu loh ngambil tuh apa sih namanya ini. No. Asli tuh anak, sumpah di belakang gua terus. Terus, Pak. Ada hole-hole nih dulu. Ya, laman. Dia tuh sebenarnya agak quite slow gitu loh, tapi mungkin masih bisa gitu loh di apa namanya? Kabur dari itu. Nah, quite slow dong. Alright, bebe, bye-bye. Masih di belakang gua lucu dia, cuy. Nggak asik banget lo mainnya anjir. Oke, okay, aman. Siapa juga? Shanik. I never know about this one sama. Karena gua mampus gua aja masuk ke sini. Bapak tuh matanya, Pak. Kagak jadi lo gua lo mancing bangke memang. Gua ajar. Gara-gara dia. What the hell is happening right over there? And those eyes though. Oh, freaking fake. Ashish. Oke, okay, fine, good. Ah, ada salah satu. Oh my goodness. Did she still chasing me after all that thing? Ayo. Campsite. Nah, ada lagi, teman-teman. Campsite, kick the ashes. You kick the ashes. I got something. Let's place it right over here somewhere. There you go. Look a first friend, no first friend of who? Take the manifest. Ah, sleep now. Oh, berarti memang ada beberapa ini teman-teman ya, tempat-tempat yang memang bisa diiniin. Just fresh now. Okay, good one. Let's get out of here now. Like, ada blubub-blubub nah. Ikan apaan ini? Alah. Salah mulu, Adam. Ocean bass. Ini biasanya malam sih. Kalau di sini kok aku jarang banget ya dapetin apa sih namanya? What the freak? Musik kan jadi tiba-tiba teng gitu.
Yup. Good. Oh, kalau yang kayak gini memang memang dikit teman-teman gitu loh. Yai. Oh, freaking hell. Let's put you right over there. Good. It's now depleted, okay? Oh, sini bisa enggak? Buat dalam-dalam. Kayaknya kita perlu upgrade lagi mesin kita sih supaya lebih cepat sih sebenarnya. Dia tuh keluar dari lubang-lubang itu, Adang. Itu yang jadi masalah, Adang. Terutama di bawah dalam lubang-lubang situ tuh. Ini kambing memang sih udah sih. Tempatnya ngeselin juga gitu. Relik di sini gua kagak bisa, teman-teman. Masalahnya masih. Oh, ahoy there. Bentar, research dulu. 31 kan lagi kan? Oh, yes, baby. Coastal shallow mangrove and volcanic. Damn. Damn, that's what's good, Ralph. Let's go, Feng. Let's go, Feng. Let's go, can I just, you know, buy that thing? Okay, there. Oh, my goodness. Let's install it, baby. Oh, my goodness. Flexible. Gila nih banyak teman-teman nih. Coastal, mangrove dan shallow kita udah punya teman-teman gitu loh. Oceanic tinggal oceanic aja lagi itu. Bagus tuh udah tuh. Abyssal kita masih nggak bisa masih gitu. Mungkin let's see now. How about cargo space? Let's see my storage right now. Okay, put right over here. Okay, that's it. Let's put right over here again and something is put something right over here. We need more wood. Just 4 of it, I think. But I got 3. Dang it, man. Why? Aku banyak banget metal part ya daripada apapun namanya. Shish. Need more layers and more. Okay, fine then. Okay, let's see about this wall. We need more metal, okay. 3 of this thing. Gonna put something right here and something right here. Okay, got it. Now what this wanna do about it? Now 2 of this thing. Okay, good. Right, put you right here. Gonna put you right here. Okay, good one. Alright then, let's go. Kita mancing ke arah mana? Iya, betul sekali. Kesana teman-teman. Aku pengen banget tadi itu mancing ke area apa sih namanya, gunung berapi, area vulkanik. Jam 4 sore lagi anjir. Jam 4 sore loh. Eh, freaking hell man. Don't care and I don't need. Kyu doang sama nih. Iya apa sih? Hilang. Shish. Apanya whoop gitu loh. Damn it, man, gitu loh. Mana bisa kraken anjir? Kayaknya kraken gak bakalan bisa di ini deh, gak bakalan bisa di apa sih namanya, dipancing sih. Soalnya gue beberapa kali itu ketemu tangannya doang. KTP kalau yang kecil-kecil enaknya gitu, squid gitu. Something like a squid itu bisa. Tapi kalau yang misalnya si apa sih namanya yang memang krakennya nggak bisa sih. Kalau yang gede-gede itu otomatis nggak bisa udah. Men, sebenarnya tahu nggak teman-teman? Kita tuh nggak perlu kesini dulu loh. What the hell is happening? I'm doing right over here, right here, right now. Salah lagi nih. What the hell is this? Snake mackerel. What is this? Woo! Serpentine mackerel, teman-teman. We got something right over there. Gak tahu dijualnya berapa tuh ya, teman-teman. Yeah, I love this game somehow. Kinda cozy one, teman-teman. Hey, barracuda.
Itu hadal. Ini kebanyakan hadal kan sih, bukan vulkanik kah? Shish. I just wanna, you know, fishing something, okay, right over here. But why I cannot? Apakah nanti gue bisa ngeluarin listrik ya di apa namanya ini gue ya? Fish market. Berapa harganya teman-teman? $46, gila mahal coy. $91, gila enggak tuh. Aku mau beli satu ini dong, gue mau naruh apa sih namanya di sini. Can I buy this one somehow? Alright, fine, good, good. Okay. Thank you, Shah. Let's read the list a little bit. Okay, there you go. Right. Let's get out now. Report. I'm gonna just doing something right. It's plenty right over here. There you go. A plenty, gentlemen. Oh, God. I don't really like that one somehow. Kalau udah digerogotinya, teman-teman, lu bakalan ini. Asli lo, anjir. Asli lo, dia di belakang mulu lo. Freaking F you, okay? Damn, man. Ini apaan? Ooh, got something right over here. It's stuck low, but I got it. Ooh, kacamata. Broken particle. Ooh, what the hell is this place? Merah semua lu. Oh, ada tuh di atas. Anjir, kayak lu pernah enggak kayak apa sih namanya ikut di Elden Ring atau apa gitu. Lu mirip nih anjir. There's something like that sana. Okay. Merah semua anjir. Dan musiknya udah lain lagi nih. Eh, it's deplete now. Ini apaan? Metal? Yep, it's metal. Padahal gue gak butuh-butuh amat ya metal ini. But it's okay somehow. Dredging some metal somehow. Got it. Good. Ya storage gue udah banyak juga udah gitu loh. Banyak banget aku nih. Apa sih namanya ini ya? Nah ini layer ini perlu nih. Sangat perlu sekali ini cuy. Kenapa ya ada suara-suara aneh mulu kayak gitu ya tiap kalian apa sih namanya ininya ada. Oke, okay, fine. Is that the plate now? Yep. Kita bisa kesini ya untuk istirahat atau apa gitu loh. Bisa mundur gitu loh. A man with your duck. Hello there. Can I get wind and spray? Or repair today a fresh disciple carry to me atop the wave come ashore. Wait thing. Lemah. Ini kata-katanya tuh kayak mirip apa sih namanya lantunan subuh bait, teman-teman kan? Alright. Okay, katanya. Kedatanganmu gitu loh. Apa namanya? Providence atau apa sih namanya? Sebuah takdir dari apa namanya? Dari laut dalam gitu. And now you are the answer gitu. The rape purification almost at hand. You are to be my replacement. Ah? I'm listening. Apa nih maksudnya nih? Bayar my replacement katanya gitu loh. Atau penggantiku gitu loh. You try again and tell me what does your spirit seek. Pasti orang-orang bakalan happiness temen-temen. But what I am so like emptiness. Yes, a pure facial. Only those devoid mortality can ascend past it gitu loh. Atau naik melakukan itu. And your flesh what does you craft? The sting of the salt enggak? The chill of the water. I sense it in you. A glimmer await below. Di bawah teman-teman. Finally. Apa yang harus apa namanya dunia ini. Dunia akan dapatkan gitu. Nothing. Enggak ada. Exactly. Itu benar. And yet it take endlessly harvesting and draining katanya gitu. But soon it will know what is taking too much. It's already too late. Karena udah terlambat. Trial tuh apa ya? Kalau nggak salah, artinya itu tentang ini. Percobaan atau tes gitu loh.
you still have too much learn. Lu perlu banyak belajar gitu. Tapi apa namanya, knowledge ini atau pengetahuan ini bakalan tersampaikan kepadamu dalam waktu dekat gitu. Now, role-mu adalah jadi inisiasi gua gitu loh. And act a herald of the purge. Anjir, herald of the purge loh. Purging tuh teman-teman kayak membasmi gitu loh. The nearby spire blessed with eternal fire. Oke, okay, api apa namanya? Api api apa ya? Eternal tuh ya. Api yang tak pernah padam gitu loh. It's stone heart this tree idol atau tirai idol teman-teman, tiga apa namanya? Tiga patung ya kalau enggak salah. And avoid. Berarti ya kita harus nyari itu nih. Nah, benernya retrieve three fatlomas flame teman-teman from the crack behind as an ignite crucible. Crucible tuh kayak apa sih namanya? Api pensucian kalau enggak salah. Fix the shrine of the deep. Okay. I will mark them. Aku bakalan tandain itu gitu. Mereka bakalan apa sih namanya? Guidance atau bla bla bla. Oh, I see. So that is the people, okay? Ini teman-teman. Oh, bukan, gua kira yang di sini tadi anjir ini. Gua kira ini, ternyata enggak, wong ini ternyata tai. If someone mark the apa namanya? The map gitu, it's okay, cuma ooh, what you got right over here, mate? Something good right over here, something. Volcanic, it's low, but it's good. Ayah. Ooh, man, gila. Panjang kali. Kayak punya gua gitu maksud gue. Okay. Okay, there's something I would like that. And just gonna be put something right over here. And gak ada lagi teman-teman ya. Aduh, salah. Gua bisa gak dapetin satu aja gitu loh yang memang benar-benar ini. Nah, ini yang gue maksud gitu loh. It's gonna be something, I can put something. Can I? If I just put something really kind of good thing, like somewhere between right here and grave there, like this or something like this, it's gonna be something doing right. But here maybe, or like over here maybe. There we go, good one. Ah, let's get back. Kalau bagian vulkanik ya teman-teman emang harus vulkanik juga gitu loh. Kayaknya duitnya sih gue nggak tahu nggak seberapa ya di sini teman-teman. It's kind of okay somehow, right? Full juga sih punya kita, kecuali kita apa sih namanya, kita ini lagi teman-teman. Kita jual-jual dulu. Tree idol, huh? Gue bingungnya ada aja orang gitu tinggal di situ gitu loh teman-teman, apalagi ini tempat yang kayak gini nih. Salah lagi anjir. Someone just built a market fish right over here in the middle of nowhere gitu loh. Why in the freaking just happening to you? I don't know. Berapa duit tadi ya gue dapetnya? Net bukan ya? It's gonna be somewhere, right? Okay, right over there. Gue mancing dulu ah. Aberration. Like the statue. Okay. Catch glooper ear, catch or fish, in it or fish. Man. Banyak banget apa sih namanya suruhannya loh. Misi-misinya. I don't know what the frick, just you know. You doing or something like that semua. Ooh. Infernal eel. Agak ada aberration sama itu kayak altered gitu teman-teman, aberration itu. It's something the winds tell me it's gonna be right over here somewhere. It's gonna be right over here. What the hell is this? Ooh. An eel. Afraid. Maybe I'm just gonna put right over here. Nah, tell me the wind, where in the hell gonna go now? Biasanya sih warna kayak gitu sih kayak ngasih tahu gitu loh, ini kemana dan kemana gitu. Maybe. Debris lagi kah? Oh iya bener teman-teman, harus dihancurin lagi nih. Nah, eksplosif gua dari tadi nggak dapat loh dari apa namanya ujung kanan situ.
Soalnya enggak pernah dapet tadi. Nih. Kayaknya kita perlukan teman-teman sebelum ke sana ya gitu loh, kita sebelum ke sini teman-teman, kita diharuskan dulu. Oh, shit, what the hell is this? Wow. Oh, kayak Colosseum ya. Man, kota yang udah tenggelam kayak Atlantis ya. Lama-lama. Kota yang tenggelam kayak gitu, teman-teman. Merah semua lagi sini tuh. Sebenarnya ya kalau yang dipikir-pikir lagi gitu loh. Ini sebenarnya ini Find the Mystic Path and Gelcliff. Gelcliff tuh di mana? Gelcliff tuh ada di sebelah sini, teman-teman, gitu loh. Tapi di sebelah sini gua enggak dapat mulu anjir. Enggak tahu kenapa. Kayak selalu apa sih namanya? Ah, damn it. Kayak gini teman-teman. Kalau misalnya ada gagak gitu loh, gagak itu teman-teman tinggal klakson aja gitu sampai dia keluar. Find it. Good. Habis. Itu tuh perlu ke bawah sana aja sebenarnya gitu loh. Pakai eksplosif itu tapi I don't know why gitu loh, every time gitu loh. Atau kira-kira kita punya misi ini kah ya maksudnya? I need to get Kush ill and break it back to them. Who? Tiger in red. Hermit. Your cliff, everything around him are screaming. Hermit and villagers. Apparently some character like to this cliff must be big. Oh ini. Yang merah-merah ini ya, yang kuning teman-teman. The Gelcliff, okay fine. Nah, let's go over there. Masih bisa tuh, masih ada apa sih namanya? Storage. Ah freaking hell. Ngeng. Dang it man. What are you doing that thing? Masih aja nyasar masih kesini sih. Kadal itu. Wui! Pakai hantu tuh anjir, sih. Kasih nyasarnya ke kita bangke emang tuh. Angin topannya anjir. Arahnya tuh ke kita gitu loh. Masih? Dang, man. Oke, okay, fine. Alright, it's full now. Kita perlu balik aja lagi sih ke area cliff teman-teman. Hermit yang ini loh, Hermitage nih loh, Chef Family Crest. Tapi Family Crest gue jual kah? Masa sih? Enggak kan? Masa sih gue jual sih? Enggak kan? Persen enggak deh. Masa gue jual gitu loh? Parah sih kalau gue jual sih ya. Family Crash nih. Oh, yang di atas ini kah? Oh, ya. No, apa ini kah? Oh iya bener, ini loh. Ini yang disuruh kesana tadi, misi ternyata anjir. Parah. Misi. Yang ini tadi nih loh. Ini misi ternyata. Si kambing memang. Kenapa enggak ini aja anjir? Apa sih namanya? Istirahat aja dulu. Hah? Baru kita balik kemana gitu kan. Ntar, kemana? Oh kalau kalian kalau gue gini gue kali termarau aja lah dulu. Nah, kesana tuh. Deket soalnya. Lighthouse yang apa namanya masih bisa berfungsi ya cuma di sini doang teman-teman. Sisanya nggak berfungsi semua loh. Alright then, let's fish mangga. I say something lagi here. And we got sampai 300 tuh. Kita punya $1000 dah loh cuy.
Wah gila sih, kaya udah gini gue anjir. I'm gonna just, you know, I'm going to this. Not going to the storage. Okay, going to the cargo. Mega. Okay, fine. Shipwright guide dog. Something good about it now. Kalau ini 3 dari 4 kayu kita masih belum. Ah, kayu ada 1 ya. Oh, ini bisa nah. Bisa nih, bisa nih. Bentar ya. Nah, ini taruh sini. Lalu yang ini, teman-teman, taruh sini. And let's upgrade it sama. Nah, kan bisa gitu loh. Setidaknya duit gue $1,000 tadi kita kepake gitu loh. Kayak men, look at that thing. Seru gue udah mulai banyak banget tuh tadi. Terus kita akhirnya. What you gonna do about this? It's plenty right ahead, mate. 1, 6, 2, 3. Upup. Kadang gak kelihatan anjir. It's gonna be right over there. Yep. Gale Cliff. Right over there, okay. Gale Cliff. Gale Cliff. Oh, what we're gonna do about it now? Kalau mancing lagi ya teman-teman gitu loh, gue nungguin mancingnya aja lagi sih. $1,000 lah, aku tuh sebenarnya cuman apa sih namanya muter-muter gak karuan gitu loh. Dikira temen gitu loh. Hilang loh. Bisa gosip sama? Bisa gosip sama? I don't know man. Tapi ngilang loh tadi loh, ya. Ini juga nih seharusnya di upgrade juga nih bagian lampunya biar terang banget gitu. Agak jauhan. Oke, okay, retire whaler. I believe this crash is your god. I have seen some did. I think that anyway, your brother is sorry. I don't know gitu. Aku enggak tahu gitu loh. I was in a wreck state gitu loh. Oke, okay, fine. I can stay my old workshop at least for time being. Oh, di sini. Alah. See, I've been trying to clear some debris. Oke, okay, tadi udah kan? Through the cliff with explosive. I want to shed the chart, but the cliff seemed particularly unsteady. Katanya tuh teman-teman cliffnya nih kayaknya nggak stabil nih. You just need to get in there, set it off. It's not far, and left some yellow flag nearby. You can miss it. Yellow flag, teman-teman. Head through the rocks southeast. Follow the channel. You will see the yellow flag. Oke, okay, yellow flag, teman-teman. Oke. Okay. Nah itu misi kita nih sekarang. Gitu baru bisa. Dari tadi ternyata crash itu tadi teman-teman. Ada blubuk-blubuk kan di sini lah. Mau ngambil dulu bentar. I think I'm gonna put you right over there. What's driving? Ah, deplete the chick. Yellow. Where in the hell is that thing? It's gonna be somewhere. It's gonna be right. This one? Oke, okay. I need to check an explosive teman-teman. Itu dulu. Itu pertama yang harus kita lakukan gitu loh. Enggak juga hermit ya. Nah. Emang kita harus masuk ke dalam sini, tapi ya men gitu loh. Nah, ya kan getar mulu dia. Kalau udah getar pasti keluar tuh anak dalam situ tuh. Nah, ya kan si kambing memang kurang ajar. Weng anjret. Kon. Black salmon, my salmon is gone. Bentar. Yellow flag yang mana sih anjir? Ini kah? Oh iya ini. Yes. Nah. Gitu, baru bisa. Aku mau ngambil ini dulu. Ooh, we got a lot of crap somehow out there, okay? Let's pick it up. Masih ada hancur sih teman-teman ya. Ayam, okay, fine. Whoop. Whoop. Got something.
Nah, fullin aja lah udah, teman-teman. Ah, kasiannya tadi anjir, padahal bagus banget loh tadi loh, banyak tuh. There you go. Banyak kan cuy. Nice. It's depleted now. Let's get back now. Let them know about it, baby. Nah, Richard Waller. You done it. Kamu berhasil gitu loh. Kedengaran sampai sini loh kerapan menyeledakannya. Tuhan, the echo katanya. I'm surprised the cliff don't down on your head katanya atau runtuh teman-teman. I get ready here, go and tell my brother that I come home. Aku bakalan balik ke rumah katanya teman-teman. Dari Ingfeld. Berarti yang kita lakukan teman-teman di sini adalah ya gue mau perbaikan dulu aja gara-gara ditabrak sama apa sih namanya itu tadi. Belut laut raksasa antariksa anjir. Selin. Tabrak mulu gue anjir, hampir anjir mulu. But at least gitu loh, I can sell something. Fish market. Oh god, okay. A crap shipyard. And let's see, repair $75. Got it. And what you gonna do about it? Fine. Nah kalau gini teman-teman kita cari lagi crab pot. It's one is gonna be few rather hell. Let's see now. Kita cari teman-teman. Nah ini kalau kalau gini teman-teman dapat plenty. Nah terlihat gak? Plenty teman-teman. Banyak gitu loh. Let's say now, kita perlu ke sini tadi teman-teman. Nah. Hermit. Ah, okay, he does. That's a huge weight to my chest. Once all had little member it was there. Ah, kayak lega gua katanya gitu teman. Oke, okay, aku bakalan dapat namanya berkemas-kemas gitu dan pergi gitu loh. Anjir di bawah juga nih orang di kargo. Oke, okay, dia mau pergi dari sini teman-teman katanya gitu loh. Let's get out of here now, mate. Bentar doang padahal jalan kaki juga bisa kok. Enggak sih kayaknya sih harus berenang gitu sih. Agar bau sama, yes. Bentar ya, Pak, mancing dulu, Pak. Bentar, Pak. Lu mau ngelihat pancingan dulu enggak gitu loh maksud gue. At least we got something pancingan gitu loh yang bisa dijual juga gitu loh daripada gue jalan cuma nganter lu doang gitu kan. Dapat 2 ikan setidaknya. Ya $20 lah. Well, here we are. Nih kita nih. The hermit notice old whaler standing on the dock waiting for him. Atau menunggu dia, teman. Little brother, kamu pulang. Maafkan aku gitu lah. Aku bodoh sekali gitu. Kita berdua memang. Come on, gitu loh. Ayo ke dalam gitu. Apa namanya? Biar aku bawa apa namanya tas gitu. Oh, stranger, gitu lah. If you find any more debris that need the clearing, I'm working on making some pack explosive. Katanya, gua apa sih namanya ini, bikinkan explosive katanya. Katanya, datang aja ke whaling yard ya, gitu. Nah, di sini teman-teman kebuka. Nah, di sini packet explosive, gonna be packet and gonna be doing that over here. I hope you the good use whatever you find guys for it. Damn. Oh gratis setelah itu bayar $36. Wah murah lah pak. Bisa gue jual ini gak? I can. Fine. How much is that? I'm going right over here teman-teman. Doing something okay. I need to dredging something right over there. Nah yang di sini tempat yang di sini teman-teman. Kota lama yang di sini ini hancur gara-gara ada sebuah gempa gitu di cliffnya teman-teman. I don't know what the hell is that thing. But ini adalah sebuah reruntuhan. What is it gonna do about it now? Use an explosive and kaboom. Nah ini yang kita perlukan. Dredging somewhere right over here. Ini yang kita dapatkan reliknya. Senang berapa kita dapat relik teman-teman. Kita dapat kekuatan lagi biasanya dari historian itu. See? A music box right over here. That's what we want. Dari dulu gitu loh. Baru aja selesai. Kalau nggak salah ada salah satunya satu lagi deh kalau nggak salah. Bener satu di situ yang gua tahu tuh didakin tapi yang keduanya nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi I'm just gonna be doing something. Untuk beli satu eksplosif lah. Oke. Okay. And then what you gonna do about it? I'm just gonna explore something. Malam cuy nggak main DBD aku bener.
malam. Okay, just put private here. I'm just gonna go into sleep now. There you go. Malam. Setelah jam 8-an atau jam 9-an. Tungguin aja teman-teman. Sekitar jam segitu sih biasanya. Thank you, di follow ya. Jangan lupa di ini ya teman-teman ya, di donate. Kagak, terserah aja tuh. Kalau enggak salah nih bagian sini ketutup kayak. Nih nah. Door. Nah. Just what I wanted, okay? Nah, kan bisa nyampe masuk. Oh, di sini. Ada juga ternyata refine metal, dajjal memang. Kalau tahu gua gak beli, jer. Selin. Lihat dah. Masih ada teman-teman ternyata di situ. Gak bisa tembus juga ya? Beli sekali lagi lah. Akhirnya kata Donet udah mulai dari tadi. Kayaknya udah dari tadi deh. Hey lah. What the frick is this? Dapat emerald gua anjir. Itu mah gua dapat emerald. Oke. Ah, dapat kau. Kalau enggak di apa namanya dibilang kayak gitu mah enggak ada yang donat benar. apa nih? Salmon kah? What the hell is this? Oh, tiger mackerel. Udah tiger mackerel ya? Tadi itu apa ya? Gue lupa cuy. Yang apa namanya? Blue hoodie itu. Bentar. Let's see about something. Snake mackerel, teman-teman. Snake. Okay. Let's sell it. Fish. Let's sell the fish. Okay, let's go into the storage. I'm going to the storage. Nice. 800. Apakah kita bisa yang floating dock-nya kita bisa iniin? Gua tuh sebenarnya pengen ya, teman-teman ya, untuk naikin sebuah ininya, sebuah mesinnya. Tapi yang jadi masalah, teman-teman, gitu loh, di bagian shipyard kayaknya punya gua itu nggak bisa lagi ditambah-tambah lagi gitu. Kalau kalian lihat di sini, teman-teman, dia tuh cuman dapat satu slot di sini aja lagi gitu loh. Entah panjang kira-kira ya. Kalau gua itu bentar, kalau gini dapat satu slot juga sama pak, anjir. Oke, kagak ada perubahan gitu loh. Sama. Oke. Karena 3 gitu loh. Enggak ada 3 jam lagi loh nginstalnya, bang. Emang. Orang ajar. Kagak ada bus apanya gitu loh. Berarti kita harus pengen itu kayaknya sih kalau misalnya mesin jet masih bisa ya. Yang di bagian ini ya teman-teman, risik bagian engine ya. Kalau ini sih gua enggak tahu, ini research park kita habis banget cuy. Enggak ada gitu loh. Enggak ada sama sekali. Bis. Net gue nggak pernah juga make, kebanyakan make itu aja sih. Kecuali make ini sih, harvesting ini sih kita sih. Kalau yang ini abisal sama hadal, yang paling bawah banget ya. Gila panjang juga 4 anjir. Enggak 6 malah. Shish. Banyak tuh cuy. Anyway, let's undock it sama. Resource gak punya. Cabin. Agak ada misi something right over here. Nah, let's get back now. Oh ya, ada salah satunya tadi gue pengen apa sih namanya ini teman-teman. Pengen ledakin yang sebelah sana tuh. Jadi harus ledakin dulu. Nih, salah satunya nanti kita bawa balik lagi ke tempat apa sih namanya, ke tempat ini ya. Ke tempat historian atau siapa namanya, kolektor ya namanya, gue lupa tuh. Karena apa kita keperlu ke sana, kayaknya bakalan dapat ini lagi sih, kita dapat sebuah ability lagi sih kayaknya ya gitu loh. Kayaknya. Who knows about it somehow. Let's put something right over there baby. I'm just gonna be just throw it like that, 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 that. Dor. Nah.
Nah, kalau nggak lewat situ, teman-teman, dia nggak keluar. Gitu caranya. Pelses, nggak santai aja. Kadang kalau keluar jalan sono, dia bakalan keluar mulu gitu loh. Gua kesel banget juga gitu. Why the friend do you have to do that somehow gitu loh. Lu mau keluar aja jalan mana dan jalan mana gitu loh. Akat, temet napa sih gak mau dapat mulu ya. Nah, ya kayak gitu kan bagus itu. Alah. Oh, agak something. Black mouth. Dapat juga yang aneh-aneh kadang. Oh, salmon, teman-teman. Salmon enak loh kodenya loh. Ini kira-kira teman-teman masuk ke dalam situ ada enggak? See? I know it. Ya ada ya. Oh, abis lah teman-teman. Gede-gede seperti harta karun gue dapat anjir. Let's go. Untung banget gue ngecek. Kayaknya tuh bakalan ada gitu loh sebuah tempat tersembunyi gitu loh. Tapi teman-teman di bawah sana tuh abisa loh, keren banget. Itu kalau nggak salah ikan kiamat kalau nggak salah namanya. Jadi ikan yang cuman ada di bawah laut, teman-teman. Dan masih ada lagi sebelah situ tuh. Masih ada ya, teman-teman? Aduh, salah mulu gua anjir pencetannya. Oh my goodness. Ya abis udah tuh, nggak bisa lagi dia apa-apa. Masih ada satu lagi tempatnya, teman-teman, yang belum bisa di ini. Ah, god damn it. It's gonna be ill. Tell session. Nah, ada masih tempat satu sih satu. Kalau dapat ya. Alright. There you go. Dah, sip ya. Let's get back gitu loh. Kadang malam-malam kayak gini sih ngeliatnya. Nah, ya kan? Aduh. Oh itu yang kena, ya kena anjir tuh, coba lewat coastal infected anjir condition. Kalau udah kena infeksi, teman-teman, hati-hati banget gitu loh. Kena infeksi yang lainnya juga di dalam kargo kalian, hati-hati banget gitu loh. Otomatis apa yang harus kalian lakukan sih sebenarnya? Jual. Murah loh. Aku nggak tahu juga cara ngebersihin yang kena infeksi itu. Turn rot. I'm still buy that totally fresh, but if you're completely turn out, I cannot pay. Berarti kalau orang gak bisa, teman-teman. Kalian masih bisa nih. Cannot do something about it somehow. But look at that, manjir setengahnya coy, gila gak tuh. Hilang setengahnya boy. Apa sih namanya ini kita? Well, harga dari ikannya parah anjir. Jeez man, god damn it gitu loh. Sangat-sangat ngeselin banget gitu loh. Setiap kali apa sih namanya, setiap kali ini, setiap kali lu lagi apa sih namanya, lagi mancing gitu kan, kena infeksi anjir. Anyway teman-teman, muka sampai sini gede udah berapa jam sih live streamnya? Anjir 2 jam. Nih ya, kemarin gue sampai 1 jam aja gitu loh, udah kayaknya panjang banget gitu loh. Sekarang di game ini ternyata gitu loh, gue mainin 2 jam teman-teman, aman banget loh. Masih santai banget gue, karena banyak banget apa sih namanya, masih misteri yang memang belum kebuka lagi, masih gak tahu juga gitu loh. Anyway, mungkin sampai nanti lagi lah, nanti kita lanjutin. Tapi kalau nyepengen ini, baru 2 jam, 3 jam gue, apa sih namanya, bagian kepala gue bakalan ini, ntar bakalan rusak anjir. By the way, mau ganti game gak atau gimana? Kalau ini sih gue pengenin dulu kemarin sih aja. Kemarin aja 4,5 game apa kemarin 4,5 jam itu ya? Aku itu sumpah itu kebobolan atau gue semangat banget atau kopinya masih ada gitu loh, gue nggak tahu juga. Itu literally 4 jam gue ngomong mulu, aku nggak tahu gitu loh. Itu ya kan, bener kan? Kayaknya gue sampai selama 4 jam itu nggak pernah nggak ngomong. Dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong, bener nggak? Istirahat aja sih. Nanti kita lanjutin lagi lah malam teman-teman ya, setelah gue nge-gym nanti kita bakal main Dead by Daylight. Oke, jadi tungguin aja lah. Karena gini, kayaknya gue merasa gitu loh, kalau hari-hari biasa terutama Senin sampai Jumat
itu kebanyakan rata-rata teman-teman siang kerja gitu loh, ya kan? Makanya pada saat gue mau main DBD rada-rada ini sih, rada-rada apa sih namanya, rada-rada sibuk teman-teman gitu loh. Jadi ya kalau main DBD malam aja gitu loh. Gue pengen sebenarnya main malam itu teman-teman sampai 3 jam sampai 4 jam juga, malam banget gitu loh, sampai ya teman-teman mau tidur gitu loh, kayak gitu. Tapi gitu loh, tapi lagi gitu loh, guanya nggak bisa gitu loh, guanya nggak bisa, nggak tahan gitu loh, kayak gitu. Gue nggak terlalu bisa lagi begadang sekarang, kayak gitu. Udah mulai apa namanya, jamnya udah mulai aman gitu loh menurut gue, mulai bisa udah gitu loh, nggak begadang kayak dulu. Makanya nggak bisa juga gitu loh, malam lama-lama. Tapi kebanyakan teman-teman gitu loh pasti sampai begadang jam 12-an sampai jam 11 atau jam 1 tuh masih ada yang nonton, sumpah anjir kata gue. Tapi kalau siang itu jarang banget, kecuali hari Minggu sama hari Sabtu kira-kira sih yang paling banyak gitu, karena istirahat kan teman-teman gitu loh. Tuh nggak mau sehat aja gue, nggak mau apa sih namanya, nggak mau ini, nggak mau begadang. Anyway, seperti sinilah. Thank you banget buat teman-teman yang udah apa sih namanya datang ya, udah nge-give yang di TikTok ternyata lama ya. Nanti kita lanjutin lagi untuk game-game berikutnya, oke? Okay? Game-game apa sih namanya random berikutnya, oke? Okay? Tapi untuk malam ini nanti kita mainin game ini lagi lah, DBD lah. By the way, tunggu aja teman-temannya besok apa sih namanya untuk apa ya namanya, replaynya, oke? Okay? Jadi tungguin aja teman-teman, pantengin aja. Kalau mau bisa subscribe aja YouTube gua. Ada bunyinya aja loncengnya juga biar enak gitu loh, biar tahu tuh udah ada nih apa update yang terbaru nih, atau kalian cek aja terus playlistnya teman-teman gitu loh. Tapi kalau mau ngecek yang live-nya teman-teman di TikTok aja gitu. Tapi kalau misalnya pengen replay-nya nanti ada di YouTube, oke. Okay? Jadi seperti biasa teman-teman, gua Askar Gaming. Have a nice day and goodbye. Enggak tahu nomor siapa tadi. Mohon maaf. Terima kasih kalian di sini.